Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman nyopot semua. Selamat kembali lagi di Nyopot Nyoba Podcast yang kini tayangnya setiap bulan suci Ramadan. Juga selamat berbuka puasa buat teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa. Dan malam hari ini, seperti biasa kita akan menemani malam santai teman-teman semua. Untuk berbincang, mengobrol, dan mengulik daripada narasumber yang akan kita tampilkan di kesempatan malam hari ini. Ya walaupun belum banyak orang yang kenal, tapi ya mudah-mudahan dengan adanya Nyopot ini dia jadi minimal viral lah, entah viral plus apa minus ya. Salah. Dan malam hari ini kita kedatangan salah satu penggiat seni yang baru mulai tampil di dunia industri musik Indonesia. Mudah-mudahan banyak pelajaran, ilmu ataupun kisah yang bisa kita ambil dari narasumber kita. Malam hari ini ada siapa namanya? The Faris. Faris ya namanya Bang ya? Iya, emang belum kenal. Belum. Kan katanya belum kenal. Kenalan dulu dong, Faris Mahmud. Iya, tawa ya lucu kalau belum kenal mah. Oh iya, benar-benar. Gimana? Manggil apa ya? Abang apa biasa aja? Nama aja. Harus aja ya, kayaknya abang kayaknya terlalu. Iya, gimana gitu. Ya. Hormatin sih enggak, kayaknya tua banget. Iya, emang walaupun udah muka enggak bisa bohong ya. Iya, masih 22. Tadi buka puasa pakai apa launya? Wow, selalu idaman ketimun suri dan bihun. Oh, timun suri mau bihun? Esnya. Oh, timun suri esnya. Takjilnya timun suri nih. Yeah. Terus bihun? Cemilannya aja. Oh, enggak, belum makan berat berarti? Belum lah, enggak bisa. Enggak abis podcast ini ya? Mungkin. Ini kan tayangnya abis bayang trawe. Iya, yeah. Pastilah. Oh iya, jam segitu ya? Iya kan? Yeah. Berarti telat makan dong hari ini? Bisa. Terus, ya kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Maksudnya biasalah kita ya mungkin lu udah sempat nonton lah tayangan-tayangan sebelum-sebelumnya. Iya, dari beberapa ini. Jadi podcast kita cuma ngobrol-ngobrol santai seputar kayak perjalanan karir, kisah hidup atau ya cerita-cerita yang bisa kita bagiin sama orang-orang lah. Gue pengen tahu lu sebelum main musik lu ngapain gitu? Sebelum gue masuk terjun ke dangdut. Ya, lu pure lahir jadi orang yang mendangdut apa tiba-tiba lu jadi suka dangdut gitu? Kalau dari situ gue bisa dibilang orang yang kemakan omongan. Oh, munafik berarti lu? Munafik sih enggak, tapi kemakan aja omongan gue. Karena apa ya, sumpah bokap itu berlaku. Apa tuh? Tadi gue gak percaya. Apa tuh? Jadi dulu waktu gue kelas 4 SD, gue kan dulu di potlot, tempat slang tuh lama. Tempat apa mana sih? Slang. Gimana sih? Potlot gimana sih? Kalibata. Oh, Kalibata. Iya. Pancoran sih. Iya. Tempat slang tuh gue lama. Itu lu tinggal di situ? Enggak, ngeband. Kelas 4 SD? Iya. Lu ngeband? Iya, udah. Ngapain? Mau ikutin jejak slang BIP pada oh, maksudnya situ. SD lu udah ngefans sama slang gitu. Oh, oke. Okay. Jadi gua belajar main-main di sana tuh setiap di ruangan gua ada gitar. Gua main gitar tapi tiap gua bangun tidur pagi gua bete. Bokap gua setel lagu Roma Irama, Mansur S, Rita Sugiarto, Elvi. Itu udah tiap hari makanan gua. Asal pagi. Ya, gua bete, gua bilang sama bokap. Ini gak pake orang dulu sih. Ya bokap lu yang orang dulu. Style-style dangdut gitu. Maksudnya zamannya udah berubah. Tahun berapa itu? Tahun berapa? 2006 lah. SD 2006? 2006-2005. Lu kelahiran tahun berapa sih? 93 gua. 93 kelas 4 berapa tuh? Gak tau, lu yang sekolah tanya gua. 2003 deh. 2003? 2003-2004. 2003 gua udah SMP. SMP? Kayaknya ya. Kayaknya juga lu. 2002 kan itu ya. Piala Dunia ya. Korea Jepang ya? Gua perhatiin. Iya dong, iya dong. Oma tuh cukur jenggot tuh tahun itu tuh, 2003 tuh. Ya mungkin ya. Iya dong. Tapi gue pas dari situ, gue dengar itu tiap hari. Gue dengerin lagu-lagu, gue tahu dangdut. Oh, secara nggak langsung. Yeah. Dicekokin setiap hari. Setiap hari. Mau bokap. Gue ngeband.
dari Selengah. Setelah potlot tutup untuk studio umumnya, gue masih ngeband sampai SMA itu nyewa-nyewa studio. Taruh, lu ngeband nih main apa? Rhythm. Main rhythm? Iya, melodi. Mandolin nggak? Gue ini nggak tahu, mandolin baru masuk dangdut. Gitu. Oh, apa namanya? Oh, mandolin. Oh, berarti dulu rhythm ada melodinya ada gitu, drum. Ada keyboard, drum, vokalisnya ada juga? Ada. SD? SD. Berarti yang lain teman-teman SD juga semua? SD. Iya, maksudnya SD semua gitu? SD, iya. Oke. Perjalanan dari awal itu SD udah ngeband di potlot sampai si bim-bim saya itu sampai kenal sampai sekarang. Saya kenal semua anak personel saya sampai sekarang. Oh, kenal sama lu sekarang? Iya, masih kenal. Masih kenal? Mas bim-bim, banyak deh. Itu ngeband prestasinya ngapain aja? Sampai mana? Udah sampai ikut apa sponsor Jarum. Soalnya yang jadi mau main pembukaan anak kecil tuh ya. Oh, band opening. Opening. Karena lu masih kecil-kecil kali ya. Bukan dilihat bagus enggaknya. Enggak. Tapi karena keberanian. Lu masih kecil aja kecil gitu. Aja. Uniknya aja. Dan bubarnya itu setelah. Soalnya belum bubar. Enggak, gue nya. Oh, band lu bubar. Oh, band lu bubar. Salah satu personil gue meninggal. Oh, gitu. Apa tuh? Sakit. Enggak, siapa pemain melodi? Berapa orang waktu itu? 3, 4, 5, 6. 6? Semi? Emang ya, lu apa aja tuh melodi, rhythm, bass, drum, bass, keyboard, vokalis sendiri. Yeah. Oh, siapa aja? Lu di rhythm, melodi? Namanya Andri. Andri. Iya. Bassis meninggal Sandi. Drum. Akbar. Keyboard. Ardi. Melodi, vokal? Cewek. Oh, vokalnya cewek. Suaranya gue. Jadi ustazah sekarang. Oh, oke. Itu meninggal bassis. Umur 16 tahun meninggal. Berarti Beno lama juga dong. Wow. Dari SD sampai 16 tahun lama dong. Oh, lu kemana aja itu Ben? Di Jakarta doang, nggak kemana-mana. Iya, maksud gue tuh ya udah tampil di mana gitu. Di waktu acara event Trisakti, Untar. Event-event university berarti ya? Masuk udah. Oh, oke. Okay. Tapi bawain lagu Slang. Indie berarti masuknya? Rock. Indie kan maksudnya berarti. Indie. Tapi bawain lagu-lagu Slang juga. Slang. Kan Slang kalau jadi opener, lu nggak boleh bawain lagu itu. Nggak boleh bawain. Kalau emang dia lagi Slang, lagunya bawain lagu BIV. Oh, gitu. Sama. Berarti rhythm, gitar bisa ya? Bisa dong. Coba break, ambil gitar gue break. Di rumah. Gitar gimana? Jauh amat. Kalau deket sih, boleh juga. Gue gak tahu kalau dia bisa. Kalau gue bawa tadi. Bisa dong. Gue gak tahu, sorry gue gak tahu. Berarti terus. Nah, dari SD itu gue udah ngeband SMP, SMA. SMP ya, pindah aliran. Enggak, maksud gue tuh SMP ngeband, temen lu meninggal, terus bubar lah tuh. Nah, ganti band baru. Oh, ganti personil. Personil. Ganti nama juga. Iya. Nah, terus? Alirannya pun punk rock. Oh. Beda juga. Jabrik-jabrik deh tuh rambutnya. Enggak, itu pas street punk. Oh, street punk. Superman is dead. Kalau ini, yang jabrik ini apa? Oh, itu. Madesu ya? Enggak jelas juga. Lalu apa alirannya? Ya itu masih punk rock SMP, SMA itu pindah. Kalau SMP itu nggak bertahan lama, cuman 3 tahun di situ aja. Sama sekolah, band sekolah ya, berarti. Sekolah. Oh, band sekolah. Sama pun ke SMA, tapi SMA itu reggae, Tony Q. Oke. Kok begini Tony Q? Kodenya? Nggak maksudnya, itu rokok, jahili. Tony Q. Nggak, kok Tony Q gini sih? Nah, sing zaman jahiliyah deh. Oh. Tapi pernah juga berarti dulu zaman itu. Iya, zaman itu. Di zaman itu. Muda. Enggak juga sih sebenarnya bukan anak muda ya. Pergaulan aja yang ngajarin. Asli, pergaulan. Jadi begitu gue masuk lini reggae, oh ini harus kayak gini ya komunitasnya. Paling enggak ada. Gue lihat. Ada apa nih? Ada yang kenakalan. Kenakalan remaja? Iya. Jadi dari situ gue bisa nilai, oh jadi enggak setiap orang harus nakal. Dan ini ada juga yang gimbal, tapi baik. Oke. Gak nakal. Gimbal tapi benar. Benar. Enggak gimbal tapi enggak benar. Iya. Ini udah gimbal enggak benar. Komplit. Itu udah. Oke. Nah, dari SMA itu lepas ngeband. Gue kuliah. Tahun maksudnya enggak usah tahun kelamaan deh. Lu lulus SMA? Lu SD di mana sih? Lu asli mana sih? Orang Manggisan. Manggisan sini. Manggisan. Lu berarti SD di situ. SMP Al Azhar Kemandoran. Oh, Al Azhar.
SMA 13. Enggak ini ya. Enggak percaya ya? Enggak ada potongan kuadrat gitu ya. Sebenarnya orang enggak percaya, tapi emang keadaan yang udah memungkinkan. Iya, gimana? Benar. Nah, terus SMA 13 Rawablong negeri. Negeri. Iya. Oh iya. Kalau dari swasta pasti masuk ke negeri. Coba ya. Kalau dari negeri SMP, pasti SMA swasta. Enggak juga. Tergantung. Udah gue tebak. Tommy dari abis SD langsung kuliah. Wih, yang benar tuh kuliah. Oh, kuliah. Nah, lepas dari gua SMA itu, mulai kebingungan hidup datang. Kebingungan hidup? Iya. Yeah. Maksudnya itu kebingungan hidup? Pas segera gua bilang. Dia masuk ke kuliah nih? Ya, kebingungan hidup gua bilang. Begitu gua masuk di universitas, universitas itu seni, teater, gua ngambil. Di mana kampus? Bandung, STSI. Ih, jauh. Sekarang udah berubah namanya jadi ISI. Ih, jauh ya. Kok jauh hebat-hebat semua ya? Beasiswa, gua enggak bego sebenarnya. Beasiswa. Ah, mana anunya, sertifikatnya? Wah, lah gua mah zaman sekarang kalau enggak ada bukti enggak percaya. Kartu pelajar masih ada. Kartu pelajar lo bisa bikin, gua juga bisa ngerabing. Os. Lah iya, besok bikinin gua deh. Ya, soalnya. Enggak, masih ada di rumah. Berarti lo ke Bandung nih. Iya, dapat beasiswa. Dapat beasiswa. Sampai lulus di sana? Enggak. 2 semester di DO. Loh. Kenapa emang? Gue ikut geng motor. Bos. Gue ikut geng motor. Oh, ikut geng motor. Geng motor. Di sini tuh ketinggalan Jakarta. Sebelum Jakarta adanya geng motor, di sana gue udah jadi anggota. Zaman-zaman itu zaman geng cangcuter kali di sana ya. Kalau cangcuter geng motor positif. Negatif. Eh, iya, maksudnya tuh zaman-zaman hits di tahun-tahun itu di sono ya, di Bandung gitu ya. Lu berarti ngebegal-ngebegal nih? Berantem sih, ngebegal enggak. Gue gak tega. Gue lebih suka berantem, fight. Oh, gak hebat, fight. Biar badan gue kurus. Iya, iya. Fight. Ini kayak, ya, aku ngebon. Gak apa-apa. Berarti ada kisah apa selama lu jadi komplotan gangster di sana? Tempat DPO nggak? Wah, tapi gue langsung pernah berpikir kalau gue sering berantem, kuliah gue nih gimana? Nggak, kalau lu selama berantem itu ada makan korban nggak yang udah lu habisin? Enggak, bonyok-bonyok iya, gue sering bonyok digebuk sama orang digebukin. Pernah gue digebukin sampai 10 orang lebih. Jadi lu ngikut geng metal cuma buat ngakimin diri lu doang? Enggak, gue pengen tahu seberapa besar nyali gue di daerah orang. Terus ternyata nggak punya nyali. Bukan yang gak punya nyari, ada. Tapi kalau lebih dari 5, udah kayaknya ngedon juga nih. Kalau lebih dari 5 ya. Kalau 5 ya, woy, masing deh. Biarpun bonyok juga, gak apa-apa. Tapi ini lebih dari 5. Walaupun kalah juga, tapi kan lawannya 5. Iya. Oh iya. Berarti lu gak one by one, jangan ya. Kalau kalah kan gak ada alasan. Gak ada alasan. Iya, kalau 5 ada alasan. Tapi kalau Tommy one by one kalah, tetap dia punya alasan. Iya. Tommy. Apa tuh alasan? Ya Tommy apa juga. Sakit pinggang. Nah dari itu, lu kenapa di DO? Karena nilai gue anjlok. Gak pernah belajar. Gak pernah. Ikut geng terus. Ikut geng dan kampus sudah bilang ini gak bisa diterusin pakai beasiswa. Kalau mau pakai uang pribadi. Normal. Reguler. Terus itu gue bilang, oh, ngapain. Kalau gue lama di sini, gue pun bisa hancur. Di Bandung. Iya. Karena lu salah pergaulan. Salah pergaulan. Bandung emang gak hancur. Gue yang hancur. Salah pergaulan. Manusianya ya. Manusianya. Oke. Nah terus? Gue hengkang lah dari Bandung. Gue pamit. Gue balik ke Jakarta. Fix di DO tuh. Semester 2? 2. Berarti baru setahun dong lu di Bandung? Iyalah, baru setahun. Dari situ gue di DO, 2013, gue ngeband lagi sebentar doang, ngilangin jenuh karena udah lama gak main. Ke Jakarta? Mm-mm. Oh, ketemu band lagi apa teman band-band yang lama? Anak yang lama, yang SD. Oh yang pertama ya, dulu. Ngeband-ngeband. 2013 sambil kerja, sampailah 2015 di pertengahan itu, band gue semua bubar. 2015 baru kemarin loh. Iya. Band gue semua tuh bubar dan memilih. Gue punya hidup masing-masing. Gue mau jadi ini. Gue jadi ini. Gue jadi ini. Tinggal lu mau jadi apa. Gue ditanya sama hidup masing-masing deh nih. Udah kita bubar aja dah. Bubar. Lu terserah lu mau jadi apa. Lu mau jadi apa. Gue jadi apa gitu. Tapi sebelum bubar. Gue ngumpul dan gue nanya. Kita bubar nih. Mau bubar. Iya. Tujuan lu bubar apa? Gue mau jadi dokter. Gue mau jadi insinyur. Gue mau jadi orang yang sukses. Gue mau jadi. Giliran gue ditanya. Lu mau jadi apa? Gue aja bingung hidup gue mau jadi apaan. Bingung. Berarti lu belum punya tujuan hidup. Belum. Di saat itu.
lu mau jadi apa, mau kayak gimana. Oh, iya. Masih belum, masih karena gue patah semangatnya gara-gara band gue itu bubar. Yang pertama apa yang mana nih? Yang ini, pertama, yang terakhir. Pertama. Oh, yang basis meninggal. Iya. Sakit apa sih? Leukemia. Leukemia. Kekurangan darah merah, darah putih. Darah merah kekurangan dimakan darah putih. Jadi enggak ketolong ya zaman itu, mungkin enggak kayak sekarang sih. Jadi itu bukan sebagai teman aja, sebagai saudara. Ibu, aduh, baik. Ya soalnya kan satu satu sekolahan juga ya. Satu kampung juga berarti. Itu satu kampung juga berarti. Ini kan temangisan semua. Oh. Masih ada sekolah semua selain basis. Oh, itu masih komplit. Ini masih lengkap semua. Tapi udah berhasil semua mereka. Apa yang mereka tujuin dari tadi? Ketika lu bubar. Enggak. Cuma dua orang yang menggapai cita-citanya. Dokter. Oh, dokter jadi. Dokter jadi. Satu lagi. Nikah sih dia cewek, tapi di sarjana. Maksudnya, ya maksudnya jadi guru. Cita-cita dia jadi guru tercapai. Dokter tercapai. Dari 5 orang itu kan satu meninggal nih. Dua tercapai, berarti 3 madesu. Madesu sih enggak, maksudnya. Bisa lah menghidupkan dirinya. Ya 3 belum tercapai. Wow. 3 enggak tercapai. Yang 3 ini, yeah. Masuk lu. Iya. lepas dari itu, gue lagi hancur-hancurnya, diajak nonton Ladang Lut sama temen gue. Oh gitu? Tahun? 2015 pertengahan. Abis bubar itu, lu bingung nih. Malamnya, gue diajak nonton Ladang Lut. Dan gue tolongnya mengiyakan. Ajakan itu? Iya. Lu masih inget download apa yang pertama lu tonton? MC-nya si JB. Enggak, gue gak nanya MC. Gue nanya Ladang Lutnya apa mereknya? Rista Big Dude. Oh, Rista Big Dude. Tapi waktu itu gue gak kenal lo. Kalau gue tahu lo ada di Rista Big Dude, mungkin gak sekarang gak begini. Gak seru ya. Gak seru kalau gue kenal dari dulu. Iya, gue iya. Nonton, ingat lagu pertama tuh. Racun Asmara. Oh, nyanyi? Isa Rizka. Waktu itu penyanyi gak kenal gue. Gue tau penyanyi aslinya. Itu Isa Rizka. Pokoknya zaman-zaman community, Racun Asmara lah waktu itu. Dan ini gue bilang, ini lagu yang pernah di setel ibu gue tiap pagi. Gue bilang, gue dengerin, wah ini seru juga ya. Ada yang joget-joget sebelah sana, sini. Rame gitu ya. Gue aneh aja, wah ini kok dangdut kayak gini juga, pakai rejim. Juga. Pas gue, ini ada gerobak jual apa ya? Kok orang pada kesitu? Rame. Iya, lampunya gemerlap gitu dah. Wah, disik-disik-disik. Bunyinya disik-disik-disik-disik gitu? Enggak ada, soalnya gue tambahin. Epeknya. Iya. Abis kayak gitu, gue liat, sound miras. Itu enggak, wah ini ngaco juga gue bilang. Dan setiap yang gue tonton dangdut, pasti ada keributan. Udah pasti ada keributan, enggak mungkin enggak. Berarti gara-gara lu nonton. Enggak, bukan kayak gitu. Aneh aja gue bilang, padahal kan ini hiburan gratis, dia bayar enggak, nonton duduk, mau joget silakan, mau apapun silakan. Iya. Tapi kenapa bisa ribut? Kan banyak faktor, mungkin ada masalah di rumah, dia keluarlah cari pelarian, ya ketemu minuman yang begitu, jadilah meluapkan. Orang kan beda-beda, Riz, lu gak bisa pukul sama rata, gak bisa sih. Manusia, antara Jabrik sama Tommy gak bisa dipukul rata. Kalau Jabrik sama Tommy, gak bisa. Ya, kan gue bilang, orang ibaratnya orang itu gak bisa dipukul sama, lu samain kayak gitu gak bisa. Ya kan orang macam-macam, apalagi dalam dunia satu malam kayak gitu kan banyak rupa-rupa di situ, banyak beribu hal masalah. Iya, dan itu gue menilainya nggak bagus. Karena kenapa? Mungkin kalau sekali di waktu tempat ya, sekali itu wajar. Dan keributannya itu berhenti, maksudnya nggak berterus-terusan. Itu wajar, namanya konser, setiap konser kayak gitu ada. Tapi yang gue lihat, wah ini setelah penyanyi ini, dia berantem setelah nggak lama itu diberantem lagi. Itu, wah. Oh, berantemnya kontinu. Iya, berkelanjutan. Ini gue bilang, oh, enggak. Komunitas kali ya biasanya kayak gitu. Iya, saat itu gue gak ngerti namanya komunitas. Nah, setelah itu gue bilang sama temen gue, kapan lagi tuh ada konser-konser dangdut kayak gitu. Oh, nagihin. Nah, jangan dulu ternyata. Gue boleh ngerokok dulu. Hah? Boleh ngerokok dulu. Oh, ngerokok. Oh, boleh. Kebetulan rokok gue tinggal sebatang nih. Iya. Berarti gue tinggal setengah. Ini gue punya rokok namanya Sehat Tentral. Namanya apaan? Sehat Tentrem. Rokok namanya Sehat Tentrem. Iya, enggak ada aja. Gue keluarin nih produk gue. Ini rokok lo. Rokok gue. Iya, bener-bener. Nih, tuh. Lu coba nih. Rasis. Wah, rasis nih. Bukan masalah. Rasis. Itu tulisannya? Raos. Lu gimana? Raos, Nganten, Purom. Iya. Artinya apaan?
Iya ya, sehat tentrem ya. Nah. Iya, itu dia. Rokok merenggut kebahagiaan saya satu persatu. Enggak dong. Itu saja. Iya, itu karena ada masuk cukai aja. Oh iya. Jadi ini rokok Apres. Itu rokok dari pesantren Sidikia, Jombang, Jawa Timur. Asli buatan sana. Asli buatan. Anak Indonesia. Oh, gua cobain boleh ya? Buka. Buka ya. Silakan. Cobain nih. Oi, nih. Tuh. Ya, enggak fokus dia, pokoknya sini tuh. Mau majuin enggak fokus dia. Fokusnya kan enggak auto. Gue buka nih, gue buka ya. Buka. Bismillahirrahmanirrahim, kita unboxing. Ini berapa nih sebungkus? Itu 15. Ya murah, mahal dong bagi gua mah. Aduh, ada berapa tipe? Entar lu, ada berapa tipe? Nah, ini beda nih. Ah, iya. Ini blekok. Blokosuto. Artinya apa? Alastu. Blokosuto bahasa Jawanya keterbukaan, kejujuran. Oh, rokok ini jadi kalau ngerokok kita jadi jujur. Jujur. Ah, ya saling mau ayo. Ayo. Mau jujur. Kalau ini kafein ada kopinya. Kafetin. Ada kopinya. Kafetin, kafein dan nikotin singkatannya. Oh gitu. Yeah. Ini sebungkus. Itu 38, yang blokos itu 30. Ini 30. Ini 38. Oh, mahalan ini ya? Iya. Mahalan di mana? Karena kan sama-sama alas tuh. Oh, kasihatnya. Oh, ini kopi kali ya? Rasanya beda. Oh, rasanya beda. Nah, kalau ini rasanya apa, Riz? Rasa dulu yang pernah apa rasa yang dulu pernah ada. Orang gila. Rasa dulu pernah ada. Gua serius, ini rasanya apa? Rasanya lebih gurih. Dia ini yang meta oksigen. Jadi dalam rokok ini ada kandungan oksigen. Waktu pembuatannya di blend pakai musik oksitron. Oh gitu, dimasukin musik ke dalamnya? Iya, jadi enggak begitu jadi, dimasukin suatu ruangan, di blend pakai, maksudnya di setel musik oksitron. Jadi ada kandungan elektromagnetiknya. Lu rasain enggak bisa didengar. Oh, enggak bisa didengar. Gua dengar kira-kira ada musiknya nih. Itu ada kandungan elektromagnet. Nah, kalau yang ini nih, kafein. Kafetin itu. Kafetin. Kafetin. Iya, yeah, apa nih? Itu lebih cocok buat pancaroba kayak sekarang. Oh, gitu. So, biar ngapa? Daya imun tubuh sih. Oh, imun. Nih. Pegal-pegal. Gejala stroke ringan. Nah, lu harus minum ini, Nak. Gejala stroke ringan soalnya, Nak. Mesti lo. Pinggang lo. Ini udah ini nih, mesti ini nih. Ini kalau sama temen berapa nih? Ini 30 aja. 30 aja, Nak. Transfer dulu ke gua 40. Enggak usah itu. Edos. Gua mana dari mana? Ini. Kotaknya yang mahal. Pokoknya Sultan. Gua, ya udah sambil buka ini. Gua mau jajalin. Kamera dong, Mbak. Tuh, lihat kamera nih. Lihat kamera dong. Angkat dikit dong tangan lo. Nih. Pokoknya Sultan. Mereknya Siva. Gue boleh ngisep gak? Gue ngeri lu tremor di sini. Kalau ngisep ini. Apalagi. Oh. Ringsan. Orpe. Taruh yang itu dulu tuh. Siva itu. Ini apa? Apa ini dia? Si Siva ini apa? Yang ada di Antep? Oh bukan. Yang ini suling. Siva ini. Dia rokoknya. Dibilang rokoknya Sultan. Karena kenapa? Harganya Rp350.000 sebungkus. Satu bungkus. Sebatang kisaran itu 30.000. Wah, dapat ini sebungkus, dapat ini dua bungkus, dapat itu sebatang. Iya. Yeah. Gua dikasih kelas yang receh-receh, Brik. Ya udah, gua takut kalau lu ngasih yang apa gua kasih yang enak. Kan nanti lu nagih. Oh gitu. Ya. Ini kan mahal harganya. Oh iya benar. Ngerinya ngutang mulu sama lu lagi. Ngerinya gitu. Gitu aja. Nah, kalau yang satu lagi? Ini namanya RPE. RPE apa? Ini RPE nih. Raos paling eco. Rasa paling enak. Oh, bahasa gitu. Jawanya. Oh gitu. Raos paling eco, ya enggak? Rasa paling enak ya ini rokoknya. Bedanya sama yang lain-lain apa? Kalau dia paling enak. Dia lebih gurih, wanginya lebih rempah. Tapi kalau sekilas orang bilang, bebel ya. Padahal bukan. Ini jinten. Jinten. Ya, jinten itu apa? Habatus sauda. Oh, habatus sauda. Sri. Tuin. Nana. Oh, iya. Iya. Ini metoksi. Ini berapa nih? 3, 40. Ada ini beda lagi. Oh, ini sama. Ini yang di kotak ini.
Oh, ini sama kayak ini. Lu usaha gini berapa, Riz? Ya, kurang lebih ya. Gue ngelutin usaha itu ada lah 5 bulan. Ini 5 bulan. Oh iya, ini banyak nih. Ini sebungkus berapa? 40 ribu. Kok lebih mahal dari yang ini? Yang mana? Katanya ini yang paling enak. Oh, nggak adil lah jualan lu. Ini 35. Buka. Yang mana? Ini 35. Katanya ini 40. Ini kan sama dia sama. Oh, beda. Bungkusnya sama, isinya sama, rasanya beda. Itu ini? Iya. Rasanya beda. Gimana sih? Nih, gue jelasin. Kalau yang ini, nih. Apa nih? RPA yang ini. Aduh, sorry. Ini RPA yang biasa. Nggak ada kandungan metoksigen. Itu? Iya. Ini ada? Itu ada. Bedanya kalau diisep tuh kayak gitu. Dia berangin. Beda nih. Brrr, gitu kayak blowernya. Spesial oksigen. Oh, iya. Munculinnya ke si dia dong, jangan ke gua. Spesial oksigen, ah. Beda. Oh, gitu. Iya. Yeah. Jadi spesial oksigen ya. Itu tolong dimasukin lagi. Ya. Gak biasa itu. Lihat lagi, nak. Lihat lagi, nak. Gua baru mau ngasih lu ntar, nak. Aduh. Ini yang kasih anak-anak gak ada nih? Hmm, ada di mana ya? Gak usah, udah. Anak-anak mah gak pada doyan, gak kesehatan. Gak ada doyan, ya. Orang ngepep rata-rata anak-anak. Oh, ngepep. Oke deh, bagus itu. Itu tapi sudah dibuka, Riz. Belum dibuka. Ini apa nih? Sama kayak itu. Oh, gitu. Makanya iya. Oke, oke. Jadi lu ngelutin ini udah. Awalnya gimana nih bisa? Oh. Jualan gini-ginian. Awalnya. Pas gue nonton Jenderal Maya di Jawa Timur. Jenderal siapa? Jenderal Maya. Siapa itu? Grup band. Oh, gitu. Itu yang personilnya, personil anak-anak BIP ya. Hmm? Tadulu nih susah bukannya. Ayo garis. Bikin malu aja kadang-kadang. Kalau enggak gua enggak ngerti mah gua minta bukain sama. Ya kan ini yang lu kasih gua. Oh ya udah. Khusus on. Kok lu ngambek sih? Sama nyobain nih, sama nyobain. Testimoni langsung nih. Yo yang mau. Masuk set. Masuk set. Testimoni langsung masuk set. Siapa yang mau nyobain ayo? Kok. Mau nyobain? Lo Habib Seth. Ayo, yang mau nyobain tuh. Ayo, sini. Break, masuk break. Kayak Samtek dah. Hah? Kayak Samtek. Situ duduk dulu. Nggak usah lihat kamera, udah lu ngerokok aja. Berasa, Bang? Ya, iya, gue tahu kan rokok berasa nggak beli. Berasa nggak beli. Ya, salah. Gue juga bingung. Salah manggil orang. Salah manggil orang udah. Fix. Salah. Lu salah. Salah. Salah ngambil. Salah manggil orang udah. Berarti lu udah 5 bulan dulunya, tapi ya lumayan lah gitu ya. Kalau mau mesen gimana nih caranya nih? Jadi buat teman-teman yang nonton nih, siapa tahu bulan puasa kan kita habis buka puasa kekenyangan kan tidur enaknya ya. Kalau mau mesen itu ya. Enggak, habis buka puasa kan enaknya habis makan tidur ya. Iya. Enggak ngerokok enggak? Ya ngerokok dulu. Sebat dulu. Iya. Sebat baru tidur. Ya terus gimana? Di mana? Ada IG? Ada IG? Ada. Di mana? ST.kebonjeruk. Ini dong. IG-nya ST.kebonjeruk. Taruh di sini nih, ada di sini nih. Taruh di kolom. Nih, di sini. Ada di bawah, di bawah. Iya, di sini ntar ada. Kalau yang ini, kalau yang edit sempet bikin ya. Ya harus lah. Kalau enggak biasa, enggak gitu enggak mau gue. Oh. Nah kalau mau hubungin di mana nomor telepon? Nomor telepon gue sih. Nanti ya sebutin. 0895-0920-515. Ngejob juga itu aja WA-nya. Oh ngejob juga. Sialan. Ya nanti di deskripsi kita cantumin deh nomor nama IG sama nomor telepon. Hmm. Jadi kalau ada yang mau nyobain sensasi rokok yang beda nih dari rokok-rokok yang biasa bisa nanti ada di situ. Oke. Okay. Kita udah cukup promosinya kelamaan, ntar dia untung kita yang rugi. Yo. Lanjut tadi, udah sampai mana tadi? Menggeluti rokok. Rokok dangdut tadi lu nonton, udah nonton pertama kali nih dangdut nih. Abis itu gue berkelanjutan nonton Family. Minum Riz. Iya deh. Merah nih langsung. Sian yang udah bikinin. Yuk lanjut. Waktu itu gue nonton Family. Di Ciputat. Yang ngajak siapa temen lu? Itu temen gua. Iya, itu temen gua anak-anak komunitas. Oke. Gua ngikut dia diajak nonton Family, gua kaget.
Kenapa? Abis minum manis sana ini jadi mual, asam lambung naik, belum sarapan. Lu belum makan. Gue buka puasanya cuma gorengan doang tadi. Nah terus? Gitu. Abis itu ya gue nonton Family. Gue kagetnya gini. Orang lebih banyak dong berarti antusiasnya lebih banyak untuk Family. Satu banyak, gue kok ada loh ke panggung konser band. Oh gede, emang berarti sebelum itu lu buta sekali ya? Tapi soalnya tahu waktu itu? Tahu, tapi nggak tahu nama, nggak tahu orang. Romai Rama tahu waktu itu? Romai Rama tahu. Orang Lufi. Ini Alfi ini, Rita ini. Oh tahu aja ya, tahu hanya aja. Sekedar informasi tahu sepintas gitu yeah. Ya. Nah, terus? Dari situ gue kaget, wow ini Family. Gede, oh panggungnya kayak gini. Ada soundnya kayak band juga digantung. Rame. Penyanyi-penyanyi lagu-lagunya asik-asik. Gue oke, ini bener nih dangdut. Ini musik gimana? Lu ngomong aja, itu bener lulusan. Emang ada back sound-nya. Back sound-nya? Iya, studio yang sekarang banyak back sound-nya. Nah, lepas dari itu, gue suka nonton-nonton-nonton itu. Jadi ketagihan. Lu ketagihan nonton karena ngeliat megah, seru, apa ketanduan ngeliat biduan? Megah. Kalau ngeliat biduan ya, sorry bukan sombong. Enggak. Belagu. Belagu juga enggak. Sorry. Gue udah biasa sama cewek kayak gini. Iya udah emang gue kata apa sih. Iya udah enggak, terus. Kak. Maksudnya di waktu ngeband juga lebih dari itu. Oh iya. Dari SD lagi ya? Iya. Udah kenyang deh. Dari SD lo udah ciuman-ciuman dong lagi. Udah. Enggak. Ah bener. Gue gak separah kayak gitu. Oh. Oke terus. Lepas dari itu, gue lihat semua alat musik kayak gitar, kayak bass itu udah biasa. Tapi memang kelihayan beda-beda kalau dangdut ya. Tapi lu lihat gak mandolin gitu? Iya, itu gue bertanya sama temen gue. Ini alat musik apa nih? Kayak gini aneh nih. Gitu. Ini gitar apa kecil kayak ukulele. Ah. Lu suka mandolin. Oh. Setelah gue perhatiin, oh ada keyboard. Udah biasa gue lihat. Oh ini ada gendang, tapi kok ada drumnya juga. Mainnya gimana? Gue minta sama temen gue, yuk anterin gue ke belakang panggungnya. Kenapa? Gue mau lihat itu yang main apa gendang. Waktu itu posisinya masih Bang Adi. Udah Bang Adi. Adi Pamilis. Gue ngeliatin, wah ini orang jarinya getuk-getuk. Gue pikirin, ini kan kayu ya, digetok sama jari itu jarinya nggak sakit. Nggak cantengan gitu ya. Kukunya gue ngeri lepas apa gitu. Gue perhatiin, oh dia pakai teh nih. Nah, lebih yang bikin pusingnya lagi, dut-dut. Kulit itu kulit ketemu kulit tapi bunyinya bung bung bung, bisa gitu, bisa gede gitu, bisa bunyi. Gitu ya. Ini kan nggak bisa nih. Iya maksud dia aneh. Nah terus dari situlah gue ketertarikan pengen belajar gendang. Oh dari situ. Dari situ. Oke. Nah terus gimana caranya nih lu bisa orang yang pertama kali lu temuin buat main gendang siapa pada saat itu? Gak ada. Awalnya, gue setiap ada dangdut siapapun, gue tukang kenai, gue minta pengen belajar. Jawaban mereka? Gak ada jawab. Gak ada. Ngomongnya gimana lu bang? Saya mau belajar gendang dong bang, ajarin saya. Iya, gue SKSD. Duduk, gue latin. Bang, ajarin saya dong. Ntar lu deh, kayaknya ceritanya terselip deh. Sebelum itu katanya lu sempat nganterin menyanyi juga. Oh iya, itu terselip nih. Gua kan udah indul dulu, gua udah apa? Lihat riwayatnya dulu ya. Riwayat dulu, gua lihat dulu nih orang nih. Ada JB juga nih dia nih di CV-nya. Pernah gua nganterin penyanyi itu. Itu gimana mulanya lu dari nonton orkes jadi nganterin penyanyi? Bisa kenal sama penyanyi? Gua karena pengen kecapai kenal sama tukang gendang ya. Caranya gimana? Wah nganterin penyanyi bisa ngobrol sama pemainnya. Dulu gua nganterin justrinya. Ya bro. Iya. Yeah. Elis ya. Yeah. Nah, terus udah dia doang. Oh dia. Udah pernah yang lain-lain. Berapa yang lama? Justinya 2 tahun nganterin, ngikut sama dia. AJB. Yeah. AJB apa lu turu-turu doang? Turu-turu aja, tapi bisa yang penting tujuan gua bisa naik ke panggung ngobrol sama tukang gendang. Dari itu dari Justinya enggak lama ke Elis. Nah dari Elis itu lu maksudnya lu bisa deket, bisa kenal sama penyanyi itu dan penyanyi bisa percaya sama lu turu-turuin dia tuh gimana? Ya maksudnya kan kalau misalkan itu orang gue juga semua jalan-jalannya itu dari temen gue, dia
kenal sama penyanyi itu, dia ngobrol, gue dikenalin. Oh, itu yang bawa-bawa tasnya, mana yang biasanya? Oh, lagi gak ada, udah gak ikut. Gue menawarkan diri. Oh, ada salah ada nih. Wah, ya, ada salah nih. Dia. Jadi bisa ngurusin dia. Iya. Pas gitu, Elise ya itu pertama kali dia mau nyanyi lagi. Katanya dulu kan sempat pernah nyanyi, waktu nikah, mau nyanyi lagi. Di situ lah gue baru ikut. Gue baru ikut dia. Dia di mana ya? Waktu itu dia ikut grup SK juga. Pernah? Iya, SK ya. SK. Nah, nah, nah. Nah, nah. Elise pernah di SK ya? Nah. Elise. Pernah kan, ya? Nah. Iya, yang dulu gue masih lucu banget kan? Iya. Amin. Dari situ gue ngobrol sama Elise. Enggak, sama personnya itu Sony udah. SK? Iya. Oh, berarti siapa waktu itu? Si Dio emang kenalnya. Oh, udah Dio berarti. Dio. Gue nanya sama dia, lu belajar sama siapa yo? Dia ketawa-ketawa doang. Pas gue cari tahu, ngobrol-ngobrol sama orang-orang dangdut lah. Dia belajar sama orang Soneta, Bang Pendi. Dan gue, oh orang Soneta. Gue aja berpikir, Soneta kayak gimana tuh main musiknya? Gue lihat di YouTube, oh Soneta kayak gini. Oh grup, oh ini tukang gendangnya keren juga nih. Pak Japif. Udah tua tapi masih keren. Oh ada gendang satu lagi. Apa nih jenis sepanjang kayak gini? Gue cari tahu lagi sama temen gue. Itu gendang itu apa yang panjang? Namanya dolak. Sebenarnya apa dia tahu ya? Tahu tapi dia nggak bisa main apa-apa. Bodohnya dia begitu. Ya, tapi dia tahu itu dolak. Iya itu dolak. Mandolin. Mandolin. Setelah dari itu, gue setiap orkes gue siapa aja itu tukang gendang yang dari gue gak kenal sampai gue lupa. Dari lu gak kenal sampai lu lupa? Maksudnya? Gue kenal nih sama dia. Saking banyak tukang gendang yang gue datangin sampai gue lupa ketemu lagi. Ini siapa ya? Gue bilang, gue pernah ingat dah dulu. Oh gitu. Iya. Gak ada yang mau ngajarin. Dari sekian banyaknya orang. Sekian. Se-Indonesia Raya. Gak ada yang mau ngajarin. Gak ada yang mau ngajarin. Gak ada yang mau ngajarin lu sedikit pun. Gak ada. Sekalinya ada. Tapi lu tahu nggak pemikiran mereka apa yang membuat lu kurang meyakinkan mereka untuk mereka ngasih ilmunya ke lu? Ini dari diri lu aja, pandangan lu aja. Dari pandangan sudut pandang gue pribadi. Dari sudut pandang lu lah. Kalau gue bilang mereka cuma karena kurang dekat aja sama gue juga kurang dekat sama dia. Terlalu mungkin lu terlalu to the point aja kan? Iya. Gak banyak, gak terlalu basa-basi gitu ya. Dari situ, tapi gue nggak ngambil sisi negatifnya enggak. Gue pikir, iya karena lu belum kenal aja. Ini udah biasa, waktu ngeband juga pun gue ngeliat orang kayak gitu ada. Sama lah modelnya. Iya. Ya. Kan? Cuman ini. Tapi gue di dalam hati, gue bilang, suatu saat gue dapet guru yang bisa lebih dari lu. Gue bisa main lebih dari lu. Tapi bersaing secara positif. Bukan secara negatif. Oh gitu. Nah terus, awal mula bisa ketemu sama Bang Pendi, belajar sama Bang Pendi, bagaimana ceritanya? 2016 awal Rorom itu diajak main sama Erika. Erika Saulina. Iya. Penyanyi. Iya, penyanyi. Lu lagi. Masih punya pelawak. Kan enggak mungkin. Dia kalau ada acara, saksofonnya si Rorom. Karena gue kenal dulu di family sebuah ini si Rorom. Dia sekarang di Soneta, gue pikir. Gue nanya sama Rorom. Rorom lu kenal Bang Pendi yang pemain dolok itu? Iya, besok kan Soneta main di Indonesia. Rom, gue mau belajar sama dia. Ya udah lu datang ke studio 5 Indonesia. Oh, gua, berarti justru jalannya dari si Rorom. Dari ini. Rorom. Gue terima kasih, Rom. Thank you. Anjay. Dari dia, gue telepon jam 1 siang. Lu gimana, Rom? Gue masih jalan. Udah lu datang aja langsung ke studio. Seumur hidup gue, belum pernah masuk studio Indonesia. Belum pernah. Gak pernah. Begitu gue masuk, gue nanya sama security. Pas studio 5 mana? Itu belakang. Lurus, mentok, sebelah kanan. Begitu masuk, gue lihat ada pakaian-pakaian Forza. Wah, ini ya. Fansnya Roma Irama nih. Gue masuk, di security mau nanya. Mau kemana, dek? Ini. Saya, gue sampai bohong security. Mau ketemu Haji Apip. Padahal gue, di situ aja gue belum kenal. Haji Apip kayak gimana bentuknya. Nggak tahu ya. Iya. Bang Pendi kayak gimana. Personel Soneta tuh kayak gimana. Buta. Buta banget. Berarti lagu dangdut juga waktu itu masih banyak yang belum tahu lo ya. Dangdut gue tahu. Tapi gue. Ya mungkin.
Ya lagu-lagu lamanya nggak tahu. Iya maksudnya pemberadaan lagunya. Iya. Tahu yang sering lu dengar. Berapa aja. Maksudnya yang kayak misalkan yang lagu-lagu yang lama yang ini lu belum tahu gitu. Karena lu belum berniat untuk jadi pemain. Tapi lu baru pengen belajar aja. Iseng-iseng paling baru pengen ngerasain doang. Yang kita gimana nih paling gitu. Enggak. Saat itu gue udah. Gara-garanya gini sih. Gue lihat. Ngeband. Gue udah pernah nyobain sampai titik. Mau ke atas tapi susah. Dengan prospekan ke atas ini harus label. Mesti label. Label saat itu. Seleng aja label. Kalau gak ada label kita susah naiknya ya. Bertahan di indie-indie aja ya. Susah. Orang yang punya label aja kalau bukan anak emas label gak bisa terus. Gak. Terus jatuh. Terus. Di studio nih. Terus. Sampai di studio 5 Indosiar, itu personel Soneta lagi duduk kanan kiri. Gue lewat, ada 5 kali. Terus? Gue bingung. Dan gue ngelihat itu Bang Juri, orang yang pertama kali. Gue ingat Bang Juri waktu itu main di Petukangan. Ini yang mandolin kemarin nih. Bang, ini kemarin yang main di Petukangan. Iya. Bang, kenal Bang Penny gak? Oh, no. Lagi duduk. Kemeja merah. Gue ingat, dia pakai baju kemeja merah. Rambutnya dikuncir, lagi duduk. Assalamualaikum, Bang Pendi ya? Iya, ini siapa ya? Oh ini Bang, Paris Bang. Paris mana ya? Yang waktu minta temannya Cemong. Gue bilang gitu. Dia juga tahu. Oh ini orangnya, iya. Bang, saya mau belajar gendang Bang, Abang. Oh iya, ntar saya ajarin. Kita ya, ntar dulu ya. Dia cerita bla 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 bla, nanya rumah di mana. Ini. Gue disuruh ke rumahnya tuh setelah pertemuan di Indosiar, disuruh ke rumahnya 3 bulan dari itu. 3 bulan dari itu gue. Dari ketemu? Iya. 3 bulan baru ke rumahnya. 3 bulan ke rumahnya, dia bilang, udah bisa mukul gendang? Nggak tahu. Loh, punya gendang? Nggak ada. Lo punya gendang? Punya. Gak punya gue. Terus gimana lo mau belajar tapi lo gak punya gendang? Di situ yang gue bingung juga. Di satu sisi gue gak punya gendang. Tapi niat gue kenceng. Ini gimana caranya? Dan gue nyari tahu untuk beli itu di mana. Dan kalau ada pembikin ya di mana. Gue nanya sama Bang Pendi. Gue ngobrol. Aduh kenal. Sampai dari situ. Kalau serius lagi jalan. Kalau serius. Iya, Allah. Gue gimana? Serius amat, orang nonton dengerinnya tidur awalan. Enggak, bukannya tidur. Emang ini cerita yang gue alami. Iya, ini biar enak. Ngerokok dulu, ya enggak? Iya, ngerokok dulu biar enak. Tuh. Wah, nanti ya. Rokok sultannya. Itu yang hijau, coba lempar. Ini kalau kaum-kaum dua apa emang harus dibagi berpuasa. Ya ini entah untuk Indonesia Raya. Oh. Ya salah. Terus 3 bulan nih. Ya. Lu datang ke rumah Bang Pendi. Ngapain tuh? Belajar langsung. Ngobrol. Oh, ngobrol dulu. Nyaku ngepel. Ngepel. Iya. Kan rumah Bang Pendi tuh lantai 2. Ya itu gua nyaku. Inisiatif lo. Enggak. Dia nyuruh. Bisa nyapu nggak? Bisa, yaudah nyapu. Oh, testernya Bang Pendi kali ya. Iya, testernya dulu ya. 3 kali berturut-turut, tiap datang, ya nggak diajarin gendang. Ini nyapu, ngepel, bantuin dia beres-beres. Besok gitu, Bri, kalau dia mau masuk E-Pro. Kabur dia. Bersihin kabel dulu. 4 kali bersihin kabel. Kalau habis main becek-becekan tapi. Kan tester. Dari situ gue 3 kali. Gue udah mulai, woy, ini orang mau ngajarin gendang, apa yang ngajarin gue kungfu? Oh sering nonton The Kitchen lo. Gak ngerti. Dibilangnya gue berpendapat. Wah nih, ajarin gue kungfu. Tapi ya udahlah, gue tekunin aja. Ternyata itu ada hikmahnya nyapu. Nyapunya pakai tangan kiri. Oh disuruhnya tangan kiri. Iya, karena duit gue di kanan, di kiri. Bukan kanan. Duit lo di kiri? Iya. Tak lo di kanan berarti? Iya. Oke. Berarti itu ada filosofinya dong, disuruh nyapu nggak? Ada. Cuma asal nyapu doang. Iya.
Gue baru itu setelah tahu itu setelah gue bisa main gendang dikasih tahu. Udah nyapu ketiga, jam 10 itu rapi, baru dikeluarin gendangnya. Ini pukul. Bunyiin dulu, dut. Ya gimana bang bunyinya? Dia contohin, deng, dat, dat, deng, deng, dat, deng, deng, dat. Kok dia bisa bunyi ya? Cok, giliran gue, beg, 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 beg. Gak bisa. Tangan kayak tremor, gemeter gak jelas. Gimana? Nih, gini. Apa, diserut-serut dulu. Diserut-serut. Digini nama dia. Berarti lu benar-benar belajar dari pure nol ya? Nol. Gak bisa ngukur, ya? Gak bisa ngukur. Dari situ. Dari itu dibelajarin kayak gitu. Dan yang gak masuk akal ya gue bilang. Gue kenal sama Bang Penny baru 3 kali pertemuan. Dan 3 bulan. Gue gak punya gendang. Gue disuruh bawa pulang gendang. Bawa nih gendang Bang Penny pulang kan seminggu, minggu hari kayak gini lagi datang lagi kemari. Kalau dikasih gendangnya, dipinjemin. Belajarin itu, Dut. Berarti ceritanya mirip-mirip Bang Pendi sebenarnya. Waktu dia belajar sama Pak Jafri. Nah, itu gue gak tahu malahan. Awal. Tonton dong di podcast gue. Aduh, lu yang nganterin lu juga. Lu kan ada di situ, lu di sini nih. Ngapain lu gak kedengerin lu? Enggak, gue lagi fokus sama handphone. Lu ngajar, lu mengecas doang lu di bawah kamera lu. Iya. Gue ngomong-ngomong guru lu juga. Oh iya. Lupa, itu udah lama juga tahun kemarin kan. Iya, hampir mirip-mirip. Jadi jalan cerita itu sebenarnya mirip-mirip. Nah, dari situ gue belajar. Itu dut berapa? Dut dulu, apa langsung jalan? Dut. Dut dulu berapa bulan belajar? 7. Dut doang? Iya. 7 bulan? 7 bulan. Bunyi dangdut gitu ya? Dut, dengdutnya? Iya. Udah itu doang 7 bulan. 7 bulan. 2 bulan lagi lahiran ya? Bisa. Nah. Setelah 7 bulan dah bunyi duit udah bunyi dah. Mati. Habis sungut lagi mana itu. Bos rokok gue. Ya terus. Lepas dari itu tak. Oh 7 bulan duit pindah ke tak. Ketak. Belajar tak tuh. Taktung. Taktung. Oh enggak. Taktang. Itu dia ciri khas Bang Pendi kalau ngajarin orang beda. Gue bukan yang ngebagusin. Enggak. Semua pemain gendang guru sama. Bagus semua. Ada yang jelek. Man karakter memang beda-beda. Ada yang taktung, ada yang taktang, ada yang tak-tak, ada. Kan itu tergantung orang deh masing-masing. Oke. Okay. Dan itu gue anehnya gue bilang, wah ini gue banyak dengar pemain gendang. Tapi ini pukulannya, taknya ini aneh. Tak-tang, ketang-tang. Oke mirip-mirip India nih. Karena ini gendang-gendang. Ini Indonesia. Indonesia. Nah ini gue pelajarin sampai ini gue nih. Dulu tebelah nih ginan gue. Oh ini lo tebelah? Iya. Saking gue pengen bisa mukul sampai tak itu. Setiap ada meja gue beginin. Ada oh, biar ngelatih tangan gitu ya. Pernah gak lagi kayak gini? Bisa gak itu rasanya dimatiin dulu? Iya. Mesti begitu. Lagi podcast lah. Lagi podcast tuh. Elit lo. Kakak-kakak aja lo. Pernah gak lo lagi tak gitu copot dari lo. Ya copot nih pasang lagi gitu. Enggak lah. Belum ya? Terlalu lebay. Ya belum ya gitu belum ya. Terlalu lebay. Sampai situ belum kan? Enggak. Ya belum kan? Enggak ada. Nanti insya Allah nanti. Insya Allah nanti. Enggak ada anjir. Enggak ada. Ya terus. Marah, lepas bahas. Dari itu gue udah. Itu berarti kurikulum. Kurikulum. Maksudnya berapa lama tuh jangkanya lo belajar dang dut sama tak? Satu tahun setengah lu belajar dut sama tak gitu? Iya, buat nyinkronin semua 1 tahun setengah. Berarti dut dulu, tak baru jalan tuh. Bisa satu aja, jalan tuh. Ya. Lepas dari, iya setelah 1 tahun setengah. Satu jalan semua. Selesai tuh, 1 tahun setengah ya. Tuh. Itu belum pukulan yang dribble, yang ngulak. Belum, baru jalan. Gitu doang. Berarti, apa namanya ya? Improvnya belum. Improvnya belum. Ah terus? Dia ada acara di suatu grup. Nah, GMS. Cipadu. Iya. Ah. Rion. Iya. Dia BBM, datang nih alamatnya. Dia BBM. Zaman BBM. Iya. Yang kalau telepon tinggal telepon ya. Iya, yeah, gitu deh. Heeh. Gua datang. Suruh liatin dia main. Dia main. Pelajarin lagi. Siapa? Pada saat itu Bang Pendi ngajarnya cuma baru ke lu, hanya lu. Enggak. Murid pertamanya tuh GOS. Pada saat itu. Oh, saat itu fokus gue doang. Iya, maksudnya pada saat itu. Iya, saat itu. Fokus gue doang. Berarti Dio mah kan udah dilepas. Gak, udah lulus. Udah lulus. Jatuhnya udah lulus dong.
Terus lepas dari itu gua pas pokoknya dia fokus ke gua sampai dia bilang nanti sampai bisa jalan udah bisa manggung silaturahmi jangan sampai putus. Pesannya dia ya itu di belakang aja nanti lupa lah lu ya. Ngajarin lu longok-longok lah iya apa WhatsApp lah gitu. Iya dari itu besoknya dia soalnya latihan gue ditelepon gue kaget ditelepon gue angkat kenapa bang ke rumah sekarang jangan bawa gendang jangan bawa apa-apa pakai sepatu rapi gue datang ke rumahnya ayo udah motor taruh situ setang gue diajak gue gimana aja nggak tahu bang kita mau kemana sih bang nggak gitu nggak gue nggak ada yang ikut karena dia serius waktu itu wow serius deh serius tet gue lama-lama ke Depok gue bingung ini Depok daerah mana. Oh, lu gak punya pikiran, nah ini mau latihan, gak ada sampai sini. Emang lu gue sama bego beda-beda tipis ya. Lu gue sama bego dibilang beda tipis ya masuk sih. Iya, kalau lu mah lebih ke bego kayaknya. Enggak, lu gue bandel doang, tapi gue polos. Ya. Nah, dari kayak gitu, dibuka gerbang, diberhenti, gue kaget ngeliat Soneta Record. Wuh, ini studionya Rokal. Oh, kagetnya gitu, wuh, gitu. Iya, wuh, bang, ini kok studionya Romo Irama? Ini kan Bang Fedy mau latih ya? Hah? Terus ngapain ngajak saya gitu ya? Di situ yang gue mikir ngapain ngajak. Iya berarti kan lo bego. Ternyata di situ gue disuruh minta izin sama Pak Jafir. Untuk? Mau belajar gendang sama Bang Fedy. Oh berarti udah lama. Baru diketemuin. Momen yang udah tepat. Baru udah lo ditemuin yeah. Sama gurunya lagi dari Bang Fedy. Yeah. Oke. Okay. Dari situ gue ditemuin Pak Haji. Gua cintan Pak Haji, saya minta doanya mau belajar gendang sama Bang Fendi. Oh iya silakan saya saya doain biar jadi. Udah cintangan. Udah asar Soneta pada mau sholat, pada ngambil wudu, gua suruh pada ngambil wudu. Itu ada Pak Haji Oma lagi duduk lagi ngobrol sama tamunya. Itu pas gua terakhir masuk ke studio ditanya gua sama Roma Irawan. Ente siapa? Itu darah dari pala sampai kaki gue bingung mau jawab apa mu gitu doang gue bisa ngomong mu apa mu is mu doang akhirnya aja Apip nongol murid saya Ji Pendi itu anak didiknya oh terus masuk lah tuh udah ikut sholat jamaah tapi nggak jadi imam kan yang enggak dong komatnya nggak madepnya nggak terbalik kan cuma yang kemarin gue komat madep terbalik itu baru kemarin. Iya udah terus. Karena gue nggak tahu aja sejadinya dipindahin. Kan gue bilang antara lu gak mau bego, makan beda-beda tipis. Harusnya kan dia bisa lihat jamaah madepnya mana. Ya karena gue udah madep kesana, jadi. Iya kan lu lihat di depan jamaah semua. Iya. Kalau lu mau bilangin sama para jamaah sekalian yang berdiri depan ya. Kita, kan nggak mungkin gitu. Iya. Lepas dari itu berjamaah, gue nonton itu pertama kali. Latihan. Iya, Soneta latihan dan lihat depan face to face sama Roma Irama. Tapi pada saat latihan itu Pak Haji banyak salah nggak? Enggak lah. Enggak ya. Soneta. Tapi kalau namanya salah manusiawi. Iya maksudnya banyak salah nggak latihan pada saat itu? Enggak. Karena kan face to face lu, takutnya di muka lu tuh gak konsentrasinya Pak Haji takutnya. Enggak lah. Ngaco. Gue deket drama Pak Haji Apip duduk di sebelahnya dia. Gue ngeliatin main gendang aja. Pokoknya yang lain mau nyanyi apa. Kayak udah gue ngeliatin gendang. Oh lagu ini pukulannya kayak gini. Setelah rapi break latihan. Yang lain makan. Gue duduk di gendangnya aja Apip. Teng 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 teng. Aja Apip masuk. Dia kaget. Gendang gue siapa mainin mungkin gitu. Dia lihat gue. Ngapain merdi nih main gendang gue nih merdi. Dia lihat gue. Oh itu ini Riz kurang mana diajarin situ nah duit coba duit punya ya itu udah mulai ngebo terus gitu udah ngebo namanya ngebo namanya ngebo ngebo terus duit nggak mau Bang Pendi masuk Pen ini yang kamu udah ajarin detak betul udah Pak Haji tinggal variasi dribble gitunya doang belum oh yaudah nggak apa-apa penting caltanya dulu Pen diliatin terus dua minggu bilang yaudah ntar ke rumah aja Bang Pendi. Pas dari itu, gue bilang sama nyokap bokap, bikinin gendang. Tapi nyokap bokap tahu kalau waktu itu lo belajar main gendang?
Dia taunya gue cuma keluar malam nonton dangdut, nggak jelas muter-muter. Oh, nah setelah lu minta gendang, dia kaget. Gak mungkin katanya lu belajar sama orang soneta. Beneran, kemarin diajak studio. Sampai gue bilang gitu sama nyokap bokap. Tetep gak percaya? Gak percaya. Nyokap katanya, kata bokap, kalau lu emang belajar sama orang soneta, besok hari Minggu, ayah libur kerja, bawa ke rumahnya, baru gue bikinin gendang. Gue ajak lah nyokap bokap gue ke rumah Bang Bendy. Ya benar, dia kaget. Nah iya, orang soneta. Diajak ke rumah aja Apip, hari itu juga. Oh gitu? Pulang dari situ, KTM ngambil duit nih, besok bikin gendang. Duit, pro. Oh dimodalin langsung sama bokap. Gue dengan catatan, jangan kayak waktu ngeband. Tadi dikit-dikit udah, dikit-dikit udah. Kayak gitu. Waktu ngeband lu alat sendiri berarti? Iya, alat sendiri. Dibeliin? Iya, dibeli juga. Nah gendang nih berarti... lu dibeliin pertama kali dibeliin sampai sekarang itu gendangnya. Iya. Gendang yang lu pakai sekarang. Iya. Oke, oke. Berarti ya saat ini kedekatan lu sama Pak Japit itu kayak gimana? Menurut lu Pak Japit itu orangnya seperti apa? Dari pandangan lu. Dari sudut pandang gue Pak Japit. Oh. Dia tipikal guru yang seperti apa? Dia bukan guru. Menurut pandangan lu. Iya, dia bukan guru gue. Apa itu? Gimana tuh? Dia udah kakek buat gue. Bukan guru lagi. Berarti udah lebih dari sekedar guru, ya. Udah keluarga ya, udah lu anggap keluarga lu ya gitu. Bang Pendi udah gua anggap abang gue, udah nggak ada yang kayak Bang Pendi modelnya ngajarin asli. Kalau gua buat pribadi, kalau gua boleh tanya, lu jawab ya. Iya. Selama belajar sama Bang Pendi, bayar apa gimana? Gak pernah dia minta duit, gak pernah. Boleh tanya sama orangnya, pernah nggak? Gak pernah. Gak pernah, berarti Bang Pendi itu pure ngajarin, gak pernah minta imbalan, gak pernah. Tapi gue sebagai murid, gue tahu diri. Sebagai murid, gue tahu diri. Itu yang gue aneh juga di situ. Ini setelah apa, sekian lama gue belajar, lu gak pernah minta duit sama gue. Sedikit pun. Tapi emang rezeki orang tuh gak ada yang tahu ya. Ya kan tahun kemarin masih jadi gembel di bawah kamera, tahun ini udah ada di dalam podcast. Rezeki orang gak ada yang tahu loh. Siapa tahu ya tahun besok lu udah beda alam jadi kenang-kenangan podcast ini kan? Ini jabrik. Ya, kalau lempengan itu jabrik aja. Kalau mau ngajak Tommy nggak apa-apa. Tonton nih, caps tuh. Ini rezeki orang nggak ada yang tahu nih artinya. Artinya memang kalau nggak salah emang setahun yang lalu deh itu ya. Setahun yang lalu kita podcast sama gurunya. Tahun sekarang kita podcast sama anak muridnya. Harusnya sih sebenarnya podcast sama gurunya Bang Pendi. Berhubung jadwal dia padat, ya daripada nggak ada. Yang penting masih ada hubungan sama Bang Pendi lah ya. Anak muridnya nggak apa-apa lah. Sama aja ya. Beda lah. Beda label aja. Kalau misalkan menurut lo Bang Pendi, Bang Haji Apip itu sebagai seorang kakek, keluarga, saudara. Berarti Bang Pendi itu? Abang lo. Lo anak berapa sih? Gue anak pertama. Dari? 4 bersaudara. Adik-adik lu udah pada menikah semua berarti? Satu. Oh cewek. Satu udah nikah? Cewek. Cewek semua pada cewek cowok? Cewek satu, cowok tiga. Sama gue tiga jadinya. Oh, cewek kedua? Berarti di bawah lu masih ada dua cewek ya? Cowok. Udah kerja semua. Oh, oke, okay, oke. Dan gue dibilang kalau dari keluarga gak ada garis keturunan musisi. Oh gitu, jadi keluarga lu tuh basically... Lagi syuting mas, bangkit lagi lo. Mungkin gak boleh pertanyaan gue aja lo. Gak aja lo. Nih apa mau ngapain nih? Minta ajarin kamera sama Firman besok. Tangan kiri. Berarti basically keluarga lu gak ada yang main musik. Tapi mungkin penikmat musik ya. Penikmat ya. Tapi pemain atau... orang yang bergelut di entertain musik tuh gak ada. Pure lo orang pertama. Pure gue doang. Nah cerita panjang dari mulai sampai lu udah itu lu pertama kali manggung tuh di mana pure lu nama lu sendiri enggak bukan karena gantiin Bang Pendi enggak tapi karena lu pure sendiri NSP gantiin Bang Pendi dong berarti enggak gue diajak lu diajak tapi sebelumnya pernah main di situ artinya Bang Ondo ya iya Bang Ondo udah pernah ngelihat mainan lu dong berarti nggak mungkin dong orang ngajak tuh beli kucing dalam karung. Iya, iyalah.
Oh, sebelumnya lo nyerap kali. Sebelumnya kan waktu itu Bang Pendi main sama NSP. Itu paketannya kalau enggak salah Saki. Almarhum Bang Tompel. Bang Tompel, almarhum. Pak De Saki, Bang Pendi, Mas Dede. Mas Dede atau enggak Kandar. Oh, iya, Kandar. Nah. Pokoknya setiap Bang Pendi main gue ikut sama NSP, lempengan abis asar tuh, break asar, itu sisanya sampai sore gue yang main. Oh, gitu. Lepas itu Bang Pendi soneta. Gue ditelepon Bang Ondo. Besok mainnya siang malam. Di ini alamatnya dikasih. Setengah mati keringetan gue. Karena nahan berat? Enggak, gue takut domelin. Maksudnya lu belum siap gitu untuk turun? Sebenarnya. Tapi gue bilang, buat apa lagi kalau gue cuma belajar-belajar gak nampil terus? Mental gue kapan? Kalau enggak sekarang kapan lagi ya? Kesempatan belum tentu datang lagi. Gue gak ngeliat budgetnya. Gue ngeliat pengalaman gue. Emang lu pada saat itu udah ngeliat budget? Enggak. Itu? Enggak boleh. Itu bahasa lo tadi? Kan kalau orang kan biasanya ngeliat budget. Kan baru belajar. Gue kan bicara orang baru belajar. Orang baru belajar kadang-kadang sama duit tuh beda. Masa sih? Ya wis. Apa iya? Kalau seniman cuman hanya buat nyari uang. Oh, coach nih, coach. Yeah. Yeah, coba, coba. Coach nih, cakep nih. Ya, yeah, coach, coba. Kalau seniman cuman hanya berburu mencari uang, itu bukan seniman, namanya buru seni. Kalau nama seniman yang asli, akan datang sendiri uang. Uang yang ngehargain kamu, bukan kamu yang minta dihargai. Tolong coach itu dipotong dan hilangkan. Ada takut dibuat nih podcast. Oh iya iya iya. Bikin sendiri coachnya? Iya. Enggak. Oh nyontek. Otak gue sendiri aja. Oh itu bukan nyontek dari orang ya? Oh bikin sendiri berarti. Coba besok cari break di Instagram. Cari kalau ada. Oke berarti dari situ lu main di NSP tuh pertama kali dari situ job belum bermunculan deh tuh. Belum. Oh belum. Baru sepihak NSP doang. Oh baru grup NSP yeah. Doang. Lah, karena gue juga bingung kok gue udah bisa main gendang, gak ada ngajak-ngajak. Oh, bingung nih, jadinya yeah. Ada di pose, fase bingung nih. Fase bingung. Oke. Okay. Kurang pergaulan gue. Sama musisi-musisi yang lain. Kurang link. Iya. Yeah. Kurang-kurang lah sama temen-temen. Boleh kan habis apa? Iseng banget. Iya. Gue bilang ada cemilan di sini. Bener kan tadi, mana cemilan gue? Tom, cemilan gue sini. Ngobrol, gue udah kasih rokok dong, cemilannya lu bawa lo. Apa lagi bang, rokoknya bang? Pak Molo. Kamu nggak ngerokok bang? Oh, enggak. Jangan beri aja nih. Nih tuh lo. Ada di pose, ada di fase. Ini aja. Milih lagi sialan lo. Ya lebih enak itu. Lu ada di fase, berarti fase lu bingung nih. Gua udah bisa, tapi gak ada yang ngajak, gak ada yang manggil. Gua gak main-main nih. Latihan mulu nih, tandingnya apaan. Yeah. Nah, terus? Gua bergaul lagi sama musisi-musisi lain. Boleh gak sebutin? Gak apa-apa. Gua kan sangat orang berjasa. Iya. Yeah. Kayak Golik Gendang, Acong, Anto Keyboard, Awan Keyboard. Gua udah pokoknya sama musisi-musisi lain. Tapi Bang Pendi ngajak gue nih ke orkes-orkes gede. Pemain-pemain bagus. Maksudnya pemain berpengalaman. Jam terbang tinggi lah. Ya, ketemu Bang Erik Elba. Ya, Masya Allah orang berpengalaman. Ketemu lagi Bang Rijal Melody. Orang berpengalaman. Bang Juri Soneta. Bang Madi Sonet. Wah orang-orang Soneta gue udah ketemuinnya. Sebingung itu gue. Sesayangnya itu dia sama gue. Terus? Merokoknya apa? Lepas dari itu. Nasi gak ada break? Kayaknya warteg dulu gitu. Lepas dari itu gue mulai ada pacuan lagi. Untuk? Lebih tinggi daripada yang sekarang. Oh, naik kelas. Gimana gue bisa harus ada di situ? Itu ngapain lagu Soneta dong apa semua lagu dangdut nih? Awalnya Soneta. Awalnya? Nah, terus pas udah lagi konser kan banyak 3-4 lagu, abis itu kan lagu biasa. Jadi dulu gini gue sama Bang Pendi ngomong ya. Bang Pendi pernah bilang semua teknik lagu dangdut adanya di teknik soneta pukulan gendangnya. Gue pelajarinnya karena gue salah nangkep, gue pelajarin lagu soneta semua.
gue pelajarin lagu soneta. Boleh soneta lu dalemin deh tuh. Lagu dangdutnya beberapa. Iya, dasar paling dasar. Kan dia dalam kayak soneta kan. Itu pun ya sepengetahuan gue aja. Gue tahu, oh ini kayaknya lagu misalkan kayak untukmu kutujukan. Jalan itu. Iya. Lagu minta lagu apa? Permata biru. Oh, itu apaan cincin permata biru ya? Gue sampai dulu kan organnya anto. Om, ini gimana lagu permata biru? Gak tau, disini kan gampang. Coba dengerin dulu ya. Ini dengerin aja di YouTube. Bentar. Itu kan setiap manggung gue sama anto. 1 menit. Izin, gue udah pasti lagu yang gue gak tahu tuh 1 menit. Dengerin dulu. Dengerin. Depan, gue cepetin, rap. Wah, abisnya mau gimana kek? I, depan sama rap yang penting. Abisnya mau gimana kek? Interlude rap ya biasanya ya. Oh, iya. Interlude rap. Gue dengerin, oh gitu. Gue dibilangin sama dia, pelajarin lagu dangdut. Sama? Anto. Dan lagu keyboard. Iya. Waktu itu udah main keyboard ya? Udah, pas gue bisa main gendang itu, dia udah main keyboard. Kan okay. Melodi kan gak? Oh, melodi. Dia bisa main keyboard, udah gue belajar sama dia itu. Jarang ketemu lagi. Sama itu. Anto. Ganti lagi dah ordernya nih. Iya, kawan. Awal pun gue, oh, oke juga nih mainnya, gue diajarin gini-gini, abisnya gini, abisnya begini, oke. Tapi dari situ gue bilang, oh gimana, gue ngoreksi diri gimana orang mau ngajak gue, sedangkan lagu dangdut aja, gue kadang-kadang tahu, kadang-kadang enggak. Diajarin mulu sama orang. Iya. Uyeng, ah ngajak yang bisa aja udah. Begitu. Gue cambuk lagi diri gue belajar, ayo belajar lagi lagu dangdut, bang lagu ini gimana bang, gue nanya bang pendit terus. Oh ini begini, gini, gue pelajarin. Ada lagi satu orang, Bapak Ateng, tukang son, ngajak gue main. Dilihatlah gue, oh ini udah bisa nih. Pukulan gue semua dangdut. Udah mulai oke memahami. Dari abis Bapak Ateng, lama-lama banyak tuh, gak tahu ya. Der. Wah, langsung dong, serang. Oh, ada job gitu ada. Ya. Tapi kok gue gak pernah sepanggung sama lu ya? Jangan sampai. Karena gue gak pengen banget sepanggung sama lu. Gak pernah gitu gue sepanggung sama lu dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi kalau pas lu mau sekarang sepanggung sama gue, lu udah megang kayak gini gak bisa. Eh kata siapa? Kalau gue mau aja bisa, cuman gue mau apa enggak masalahnya. Nah, itu aja. Iya kan, ternyata gue belum mau sepanggung sama lu. Dan gue pun begitu berpikiran. Padahal lu melejit. Ah, kentut pisang linjak melejit. Ya. Oke. Nah, berarti sampai pada akhirnya lu dipercaya mengisi sebagai personil di apa itu baju lo kemarin? Wardatila keluarga. Ini keluarga bukan grup buat gua. Oh keluarga. Wardatila grup pimpinan. Boom. Ini bukan nggak ada namanya kayaknya. Pas banget ulang tahun gua lo. Oh itu ulang tahun lo. Joy. 11 November. Kemarin kan gua dirayain bos kayaknya. Botolnya. Oh gitu. Mirip-mirip cogan juga ya Brick ya. Ulang tahun dirayain juga. Loh, kan anak emas. Pas karyo. Itu gimana ceritanya lu bisa dipercaya di Mardatila? Ini cerita terakhir sih sebenarnya. Cerita terakhir. Ya abis itu apa lagi mau dibahas? Banyak sih. Udah itu cerita dulu. Kalau masuk Mardatila itu dua. Siapa yang gak referensin? Referensinya sih Pak Japip. Oh langsung Pak Jiapi yang referensi. Tapi ngomong ke lu? Enggak, Pak Didi. Pak Didi ngomong sama Jiapi. Pak Didi siapa ya kira-kira main dolak ya? Yang bisa. Oh dolak. Tapi posisinya waktu sekarang ini memang sebelumnya lu udah main dolak? Bisa. Bisa? Bisa. Berarti lu selain belajar gendang, lu belajar dolak juga sama Bang Edi? Double, iya. Oh jadi kadang-kadang Bang Edi main gendang, lu main dolak ya? Gitu ya. Bang cobain dong, pengen ngetes main dolak tuh kayak gimana. Oke. Nah terus? Ternyata tuh dolak lebih ribet. Kalau gendang posisinya seperti ini, dolak begini. Beda posisi dong. Dan tentu pun kekuatan tangan harus nyinkroninnya bingung. Kan kalau ada orang yang bilang, ah gampang dolak takruk, silahkan. Iya taknya mungkin dia bisa bunyiin. Dutnya bisa bunyi enggak? Kan enggak ada lubang hawa. Beda sama gendang. Jadi kesulitannya lebih berat? 80%. Oh gitu? Iya gue bilang. Dut dolak gak sekenceng dut gendang. Karena dia padat ya. Padat. Suara balik di dalam. Iya. Dan dia ngambil suaranya udah yang di mik todongan di luar iya. Gitu ya.
Kayak gitu. Berarti lu yang referensiin adalah Pak Haji Apip. Pak Haji Apip. Nah, Pendi Bang Pendi bilang gua pelajarin dolap yang benar. Buh, buat kemana Bang? Udah pelajarin. Gua pelajarin cedar. Senin pagi jam 8 ditelepon Pak Didi. Atau Bang Pendi. Pertama Bang Pendi ngabarin rapat nih di sini nanti jam 3 sore. Di Gandhi Sawangan, Depok. Sama Pak Didi. Ngapain bilang, udah tuh diajak Pak Didi rapat. Pak Didi nelfon juga. Ristar, abis asar rapat ya. Di Gandhi Sawangan, Depok. Tungguin saya datang ya. Oh iya udah. Gue pikir rapat apaan. Gue rapi, datang tetep rapat. Loh, pas gue datang. Oh ini pemain semua. Kaget. Lu belum ada kepikiran bahwa ini kayak mau bentuk grup, gak ada kesitu. Gak ada. Tapi gue kenal ada Acung lah, kok ada Acung Bas? Iya maksudnya kan di situ udah pemain semua, Riz. Iya. Harusnya kan kalau orang normal gitu ya, mikir, oh ini udah pemain semua nih mau bikin grup dia. Ya. Gue enggak. Gue pikir cuman ketemu-ketemu wacana aja, ngobrol-ngobrol silaturahmi. Dari situ disuruh absen, makan, barulah ngomong, bos. Bos Andy, matur suwun bos. Yeah. Bisa main dolok ini kan Paris. Iya. Yeah. Kota bos Andy tuh. Iya, gua dengan apa ya dengan polosnya? Bukan tolol sih. Polos. Kan pertama udah menyebutin tolol. Oh, pakai di ini jadi polos. Skat dikit aja. Lu tolol aja lah. ini kan Pak Didi, muridnya Bang Pendi. Iya, iya. Ya udah. Main dolok kan? Iya. Ya udah dolok beli nih. Oh, langsung dikasih. Iya. Duit. Enggak pakai dites? Enggak. Langsung suruh main aja? Iya. Jadi suksesnya orang memang kadang-kadang bukan dari skill ya. Tapi dari hoki dia. Dan siapa orang di belakang dia. Iya, enggak pakai dites ya, Brik. Dan enggak pakai dites loh. Enggak ada pengetesan. Langsung aja. Iya, iya, iya. Artinya dikasih kepercayaan lu penuh lah iya. Untuk bermain dolap gitu. Gue pikir cuma dolap. Selang 4 hari, bos telepon lagi. Berarti lu tahu dong bakal ada grup baru. Iya, dari setelah itu dia ngasih untuk buat membeli alat dolak, itu gue baru tahu. Kalau mau bikin grup ini baru. Ini grup baru berarti. Oke. Okay. Dan gue nanya sama Acung, Bas, ini grup baru apa nih? Iya. Yeah. Acung ngomong iya. Gue kenal juga pemain kendang ya, si Bagol. Besti. Pasti. Besti. Belok bener. Iya. Ya, terus. Bis kayak gitu. Gue tahu oh berarti gendangnya dia. Nah terus? Dia pun seumur umur main. Empat hari. Mana-mana cerita lu jadinya? Iya yang 4 hari itu. Sesudah 4 hari lu udah telepon mau ngapain? Dibeliin Octapet. Oh pakai Octapet apa sih bahasa kampung? Timpani. Buat timpani. Iya apa? Apa? Drumpet gitu ya. Iya. Octapet tuh. Iya ya. Ada bahasa kampung. Iya deh. Kayaknya lu yang salah deh. Iya kan gua kan bukan di bidangnya. Oh iya. Wajar dong salah manusia. Tapi lu harusnya tahu. Enggak tahu. Boleh lah wajar gua enggak tahu. Gua kan urusannya udah banyak. Enggak mau kalah banget, Jer. Jer aja dari Tommy. Terus disuruh menguasain itu juga untuk ya. Dapetin drum. Gua berpikir lagi, "Wah, gua pakai Octapet ini belajar lagi dong. Gaya soneta nih, genre soneta." Gua tanya sama Bang Pendi, "Bang, ini nanti Octapet gimana?" "Oh, iya, pelajarin timpaninya." Pukulan-pukulannya. Ya. Berarti lu belajar double dong selain double. Tempo. Gue main megang dolak, tempo ayo, Octapet ayo. Double drum pun juga. Oke. Jadi itu buat adrenalin gue lagi lebih. Ini emang gue pernah ngomong sih sama diri gue. Gue gak mau hidup yang flat-flat aja. Yang datar, begitu-begitu aja enggak. Gue mau begini. Gak mau. Gak mau begini. Gak mau. Oh, manusia maunya naik terus, gak mau ada di bawah ya. Karena yang di bawah ini butuh yang dari atas. Buat naikin dia. Kalau yang di atas ke bawah juga, bagaimana yang bawah mau ke atas? Iya kan berputar berjalan. Ada, seiring perkembangannya zaman. Iyalah, maksud lu mau di atas terus, gak mau di bawah. Tapi kualitas. Bukannya gak sombong, tapi ini yang kenyataan yang pernah gue lihat. Banyak kan orang bilang kata-kata itu sombong. Tapi ini kenyataan yang gue lihat. Karena kayak gitu. Kalau udah di atas buat nolongin yang bawah enak. Kalau yang di atas ke bawah kayak bingung juga. Mau naikin yang bawah ke atas tuh gimana.
Bisa aja. Kita jalan kok. Iya mungkin. Gak mungkin emang iya. Iya, tapi kan dari berapa persen ya berapa sih? Tapi kan ada. Ya ada. Berarti sekarang lu udah menetap di Madatila. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan karyanya banyak dan mudah-mudahan menginspirasi dan semakin berkembang lagi, Riz. Ya, gue mintanya sih kayak gitu terus. Dan yang penting warga besar Madatila sehat. Amin. Kuncinya itu aja dulu. Buat masuk warga besar gak sih? Ntar ya gue tanya dulu kalau kan dulu menganggap Madatila itu keluarga. Iya. Gue mau nanya, gue mau maksudnya. Bukan ya, pro deh. Ya, ya. Gue tanya lu, gue masuk warga besar gak? Ya masuk deh, karena kan streaming lu mulu. Kalau enggak lu ngambek. Ya enggak ngambek lah. Gue kan punya Pimpro di situ. Oh iya, Firdaus. Masuk, Pak Eko. Oke, jadi kita udah berbicara panjang lebar tentang perjalanan hidupnya daripada seorang Paris ini. Ya walaupun ceritanya sebenarnya biasa-biasa aja ya, nggak ada yang nggak ada biasa-biasa aja. Tapi memang dia main band udah dari SD, boleh lah. Terus nggak ada basic main dangdut, bisa jadi dangdut dan bisa jadi salah satu pemain tetap di grup Madatila sekarang. Artinya usaha dan perjuangan lu udah membuahkan hasil, ya kan? Yeah. Dan lu nggak boleh nyanyain kepercayaan orang-orang yang udah kasih lu kepercayaan. Yeah. Jangan sampai lu kuncinya itu. Ya jangan sampai lu bikin kecewa banyak orang. Yeah. Ya kan? Lu harus berusaha berkarya. Lu tunjukin sama orang-orang yang dulu nggak mau ngajarin lu. Kalau misalkan gue bisa nih, gue bisa nih. Lu nggak ngajarin gue nih, gue bisa nih. Yeah. Kan gitu. Yeah. Ya? Dan satu hal yang perlu kalian tahu juga nih, dia dulu adalah atlet. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Ya, atlet bulu tangkis. Nih, bulu tangkis loh dia. Ya, gue juga gak percaya. Gue juga, tadinya gue gak percaya. Boleh kalau mau single. Gue juga gak percaya tadinya. Tapi dari dia jadi atlet bulu tangkis ini, tahun berapa? 2014. Nah, ada cerita horornya di sini. Gak horor sih, tapi maksudnya cerita yang sedang sekarang nih. Dibilang horor, iya. Dibilang gak masuk akal, apalagi. Itu dia. Yang lebih pastinya kayak gitu. Ya, pokoknya gini. Kita kan udah masuk segmen terakhir nih. Iya, ya ini kan? Boleh kan nih? Kayaknya ngeledek dan study. Ya ambil aja. Kan satu gigitan ceban. Buat beli rokok-rokok juga. 30 ya. Jadi kita udah masuk segmen terakhir. Biasanya segmen terakhir ini kita segmen cerita tentang horor, pengalaman hidup horor yang pernah dialami oleh narasumber-narasumber kita. Gua dengar lu punya pengalaman lain daripada yang lain nih ketika lu menjadi atlet bulu tangkis. Bagaimana ceritanya, tahun berapa, kapan, di mana? Itu 2014 akhir. Belum ketemu Wang Pendi dong ya? Belum. Belum tahu tuh dangdut, belum tahu tuh apa itu musik dangdut. Gua main bulu tangkis. Ini memang lu dari dulu main bulu tangkis apa gimana? Tadi futsal. Awalnya futsal. Karena futsal udah banyak yang jago, gue bingung. Oh gitu. Jadi lu bagian yang jago. Futsal udah banyak yang jago, lu bagian yang bego berarti. Iya. Yeah. Gue kalau buat ngadu, gue main 5 menit, 10 menit pertama. Sisanya udah dulu nonton. Pemain cabutan gue. Oke. Nah, ini lu bulu tangkis gimana ceritanya lu bisa main bulu tangkis dari futsal? Belajar bulu tangkis. Tapi memang suka? Enggak. Enggak tahu pemain bagus bulu tangkis siapa itu gue enggak tahu. Tapi kalau lu dari mulai enggak tahu bisa jadi ini ya? Bisa jadi... Itu yang kadang-kadang di diri gue enggak... Gak bisa, gue pikir pakai akal gue sendiri ya, kok bisa dari tiba-tiba gue dari gak suka dan gak tahu jadi sampai gue kenal sama pemain terkenal. Contohnya, ya tetangga gue sendiri, Jonathan Christie, pemain nasional, Jojo. Iya. Ada pengalaman apa lo waktu main bulu tangkis? Wah, sih, gak nalar deh sebenarnya. Ada suatu event di Kalimantan, di Kota Baru. Oke. Okay. Martapura. Kota Baru gue main di Gor Rapi. Dari situ temen gue bilang, "Woi, kita ke Saranjana." Saranjana tuh apaan? Lu nggak tahu berarti pada saat itu? Belum tahu. Saranjana daerah apa? Dari mana? Enggak, itu udah. Pokoknya dari sini cuma 3 jam dari Kota Baru. Itu gue di kotanya nih, di Gor. Adalah 10 orang gue berangkat. Yes, 3 jam perjalanan. Oh, ini daerahnya udah nggak bukan ke daerah sini. Sawit,
kanan kiri hutan, perkebunan gitu, hutan, ya, gunung-gunung, iya, gitu ya. Sedangkan itu gue jalan jam 1 siang dari Kota Baru, jam 3 sore sampai 4 baru nyampe. Berarti ini lu mau ke Saranjana gitu maksudnya? Ya gue belum tahu awalnya. Saranjana itu apaan? Pantai ternyata. Kalau di sini modelnya kayak Pulau Seribu. Kayak gitu. Nyebrang berarti? Nyebrang. Udah sampai di desa Oka-Oka. Itu lu, temen lu ngomong sama supir berarti? Iya. Saya mau ke Saranjana gitu. Iya. Dan supirnya nganterin? Supirnya itu langsung bengong. Ngapain mau ke sana? Ada tujuan apa? Ternyata temen gue bilang, di sana ada kota gaib ya Pak. Jangan macem-macem deh ngomong sembarangan. Karena dia orang Saranjana ada di mana-mana. Dia bilang. Maksudnya orang Saranjana di mana-mana gimana? Orang Saranjana tuh bisa berwujud manusia kayak kita. Pada umumnya dia manusia jenis lah. Belanjanya pun bisa ke alam nyata. Ya beli ciki gitu. Ya bisa, beli beras, beli mobil aja bisa, alat berat aja kirim. Oke, okay, oke. Okay. Sampai lah di desa Oka-Oka, pesisir pantai tuh. Dari desa Oka-Oka ke pesisir pantai itu setengah jam lah. Itu temen gue mau nyebrang ke Saranjana ya. Kalau kita dari Kamal ke Angke. Dari Kamal ke Pulau Seribu. Mau langsung ke Saranjana yang namanya dong. Nggak boleh dulu sama pengemudi perahunya tuh. Udah ada izin belum dari Pua Bella atau enggak Bu Aja Sarina Marsina apa ya? Yang cewek itu Pua Bella ini siapa? Kuncen juru kuncinya Saranjana. Ada tiga, Pua Bella, Haji Mari Sarmina apa kalau salah, yang cewek yang satu lagi gue nggak kenal, yang terkenal itu si Pua Bella. Cewek cowok? Oh cowok. Pua Bella itu orangnya baik, sehat-sehat terus Pua. Ya terus sampai itu dibilang harus ketemu Pua Bella. Ya temen gue nemuin. Memakan waktu. Sama lu semua? Iya. Berarti gak jadi nyebrang malah putar balik ke? Terbalik ke Pua Bella. Pua Bella. Oke. Dari situ cuman 20 menit. Rumah Pua Bella. Sampai di rumah Pua Bella gue izin pengen tahu Saranjana. Gue diem. Gue orang yang gak banyak nanya. Di antara sebenarnya lu masih bingung kali Saranjana, iya, itu apa. Ini kota apa, bener gak sih? Tapi sebelum lu mau berangkat ke sono, sebelumnya lu pernah ngalamin kejadian belum waktu di sana? Di hotel. Hotel gue itu kan lantai berapa? Tinggi banget sih. Gue di atasnya tuh senang pagi. Oh, di paling atas? Iya, rame-rame. Gak di dak yang paling atas itu. Rame-rame, gue senang, udara segar. Ya. Sambil lihat hutan kebun sawit. Itu gue sendiri yang lihat. Ya kok ada ini ya? Kota. Tapi kena kabut. Gimana sih? Kayak ini ada gedung-gedung tinggi nih kayak gini. Kalau di sini ada kayak SCBD, gedung-gedung tinggi kan. Tapi ada kabut banyak, samar-samar. Ketutupan kabut. Iya. Warna abu-abu, kota nyala. Kayak standarnya kita lah begini. Tapi gue lihat kurang 5 menit udah kabut semua. Oh, hilang. Iya, gue diem. Mungkin halu apa gue kurang tidur apa gimana, udah. Berapa lama tuh lu ngeliat kejadian? 5 menit, gak lama. Lama lah 5 menit, gila. Gak lama buat gue. Gue liat begini dong, ada. Gue gini-gini, oh masih gini, oh udah gak ada kabut. Oke. Terus? Gue rapi dari itu. Pada ke rumah Pua Bella ya, ditanya. Dari sekian 10 orang ini, gak pernah ada yang kejadian. 10 orang? Gitu. Satu mobil. Mobil apa? APV. Gue sampai di pangku kok. Itu 1, 3, 3, 2. Pangku-pangku. Nahan tuh 3 jam pada. Yang penting nyampe. Saranjana. Nah, sampailah di rumah Pua Bella. Diceritain. Sama Pua Bella. Kalau kamu mau ke sana, bisa. Tapi dengan satu catatan. Satu hari di sana, seminggu di sini. Mau. Dan kamu gak bisa boleh makan apa-apa dari sana. Dibilang kayak gitu. Gak bisa dong kalau kayak gitu. Iya, satu hari di sana, 7 hari di sini. Kalau 7 hari di sini, sedangkan pesawat gue waktu itu 2 hari lagi balik gue ke Jakarta. Gak bisa. Sedangkan dari Kota Baru ke Martapura itu ngabisin 7 jam. Pokoknya gak bisa lah. Tapi kata Pua Bella, bisa saya anterin cuma sampai pintu gerbangnya. Bahwa ini gerbangnya masuk ke Saranjana loh. Gerbang masuk ke Saranjana. Iya.
itu serem gue. Oh, jadi begitu gue nyampe dari sama Pua Bella, pinggiran pantai, jalan kaki, itu gue percaya nggak percaya di dalam pulau banyak ramean, denger gitu, mobil, motor, orang ngomong, layaknya ya kayak begini aja boy. Iya maksudnya keramaian gitu. Keramaian. Dan itu yang denger gue doang. Yang lain gue enggak. Gue diam begini, kuping gue ngerang. Apa ya, nerawang. Ini suara dari mana? Enggak sampai hati gue nanya sama Pak Kua. Emang ada jalan kah? Apa ada nian? Diginiin gue. Ditepak doang. Maksudnya biar gue sadar. Itu dibilang secara gak langsung lu udah dikasih denger. Bahwa ini gue punya kehidupan di sini. Berarti lu doang yang dikasih unjuk? Iya. Gue diam abis ditepak. Suruh istighfar, gue istighfar. Udah gak denger lagi suara itu. Yang lu apa? Wah Bella. Suruh istighfar lu? Iya. Udah sampai ini di Sarinjana, udah di Sarinjana ya, di balik bukitnya nih. Ada pohonan, tali gitu. Diketali. Ngelilingin pohon? Iya. Gini doang sini, ditali, gini lagi gitu. Ada kayak goa kecil modelnya. Ini pintu gerbang masuk ya. Oh masuk ke Sarinjananya? Iya. Terus masuk lu? Gue pada gak nalar. Orang gue. Temen lu yang tahu tentang itu gimana? Pengen masuk apa gimana? Enggak, pas sampai situ. Oh ini gue. Iya. Terus gak tau. Gue ngomong sendiri. Dekat pohonan. Jalan di ngomong sendiri. Pakai bahasa Banjar. Melayu Banjar. Pas gue ditanya sama teman gue yang satu. Wah, tadi bicara sama siapa? Kan gak ada orang. Kamu gak bisa lihat. Itu orang Sarinjana banyak banget. Oh dia ngobrol sama orang Sarinjana. Iya. Dia bilang, ini anak muda. Ada dua orang yang gak percaya. Ternyata temen gue ada yang gak percaya. Tentang Sarinjana itu. Iya. Terus, itu temen gue yang dua, matanya dibalik. Dibalik gimana? Gak bisa ngeliat alam nyata kayak gini. 10 menit. Dilihat orang Sarinjana. Di tempat itu? Di tempat itu. Kakinya pun gak bisa bergerak. Gue bisa kesampe gini-gini, dia gak bisa. Gini. Diem aja? Diem. Mateng udah. Gak bisa. Wah, Bella tahu dari mana kalau dia gak percaya? Orang Sarinjana yang ngomong ke Pua. Bawanya ini orang gak percaya. Kalau kita nih ada kehidupan lain. Akhirnya di? Ditebalikin matanya. Kalau bahasa guenya ya. Mata aslinya ditutup, adanya mata batinnya dibuka. Dia lihat, berarti itu orang Sarinjana. Ngelihat doang berarti. Melihat, enggak bisa berinteraksi, cuma bisa lihat. Budi begini. Lihat, megahnya naujubila. Berapa lama? 10 menit. Transaksinya orang Sarinjana di sana dia bilang, "Mas, bayarnya emas. Bukan pakai duit ya. Ada emas. Mobil yang di sana semahal-mahalnya di sini, di sana udah canggih dan bisa terbang." Mobil. Di Sarinjana cewek enggak ada yang jelek. Padahal umurnya 200 tahun, 150 tahun, 700 tahun. Enggak ada orang susah ya, enggak ada orang susah. Tapi di sana uniknya, Pua Bella bilang hidupnya bersuku-suku, agamanya pun beragam. Maksudnya agama beragam? Hindu, Kristen, Islam. Ada. Bingung enggak lo? Gue aja bingung. Meste dulu deh daripada bingung. Anjing. Korek deh. Oh iya. Mana ya? Itu. Oh iya. Bingung gak lu? Iya. Kan belum lama ini kan selanjutnya kan tetap sempet ke blow up nih. Tentang rame. Viral kan. Termasuk Pua Bella ini. Pernah Pua Bella. Pua Bella ini. Sempat ada namanya sempat disebut sama beberapa. Konten kreator yang ini. Makanya ketika lu ngomong. Pua Bella ini gue inget, oh iya ada beberapa konten kreator yang nyebut nama itu juga. Dan ada juga yang disebut yang kalau nggak salah tiga orang deh, kalau nggak salah tua. Iya emang Pua Bella yang cewek Ibu Marsina yang satu lagi nggak tahu gue, Ajis apa gitu namanya. Nah pembuktian yang dilakukan maksudnya buat nunjukin
ke kan ke misalkan ke dokumen lu nggak percaya itu. Nah kalau kayak kalau orang yang lain tuh, kalau misalnya temen gue ini dia pas di gerbang Saranjana di Ponan itu dia ngerasain, dia bilang ada yang banyak manggil dia tapi pakai bahasa Melayu, bahasa Banjar, namanya dipanggil. Ntar kayak lo Arif apa Muiz, is kita ada oh gitu ngomongnya. Iya pak, kita ada iya. Oh gitu. Eh gue percaya deh, gue nggak percaya, gue takut lagi. Iya, makanya kan pas kemarin dibikin film itu lebih megah daripada itu aslinya. Ya, kalau film kan hanya sebagai ilustrasi. Ilustrasinya aja sih. Alurnya ceritanya juga kan kita pasti film kan dibikin apa biar gimana gitu. Maksud lu tuh dari situ tuh apa lu mampir ke rumah Wak Bella atau lu ke tempat apa lagi yang dari Seranjana gitu? Maksudnya yang pembuktian yang benar-benar lu pulang dari situ tuh lu waduh. Iya. Kayak gitu. Pembuktiannya. Sampai rumah Wak Bella ditelepon orang Saranjana. Lu berarti pulang ke rumah Wak Bella. Susah banget sebutnya. Wak Bella. Berarti lu ke rumah Wak Bella. Iya. Dari situ. Lepas dari Saranjana, kita langsung di rumah Wak Bella. Minum air, ngopi, ngeteh, segala macam lah kita beli kan, namanya ke rumah sepuh. Iya. Nah, ini ngobrol. Gak lama tuh Wak Bella ngomong sendiri lagi. Orang Saranjana itu datang lagi, 4 orang. Kata Wak Bella. Dia bilang sama Wak, apa mereka semua saya bawa satu-satu biar percaya. Jangan, karena cuma ada beberapa aja yang gak percaya. Tapi tadi kan udah di ini. Udah ada yang dikasih. Iya. Ya. Oh ya udah Wak, kalau begitu tinggal urusan Wak aja. Bahasa baiknya. Orang-orang Saranjana sih baik. Dia bilang, kata Wak baik. Dan gue yang salah satunya bilang, Wak bisa ditelepon gak? Harusnya megang handphone gak? Bisa, ada. Telepon. Nomornya lebih daripada nomor kita. Nomor berapa dia? 14 atau 15 gitu. Depannya? Tapi tulisan Arab. Lah kan di handphone gak ada tulisan Arab. Itu Arab. Dia. Handphone nih, handphone biasa nih. Bisa sih dirubah ya. Gue gak ngerti dari situnya. Terus? Ditelepon? Telepon angkat. Ngomongnya? Kita normal bahasa Indonesia. Apa pembicaraan yang di dalam Putri itu? Namanya. Umur 350 tahun. 350 tahun? Apa? Pembicaraannya apa? Gue disini nanya. Tanya nih Putri orang Saranjana. Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam. Ngomongnya gak, nadanya gak kayak kita panjang kayak gitu. Dia sah. Kalau ngomong. Iya. Benar. Coba tanya Puah. Enggak soal. Cobalah tanya Puah. Gitu enggak. Tek. Cobalah pakai nasi. Bisa. Masuk. Bisa dibawa nih ke Saranjana nanti. Ya. Aduh jangan. Jangan-jangan hidup pusing. Enggak, gue mah biarkan di sana kata orang mah enak. Enggak udah. Udah tanggung di sini aja. Hidup jadi manusia aja. Jangan aneh-aneh hidup gue mah. Iya sih. Terus. Dia bilang kalau kalian semua ingin yang nyata, yang masih ada peninggalan kami, nanti sebelum balik, sebelum ke Jakarta, kamu kan pasti lewat bandara kan? Iya. Nanti sebelum bandara, ada Mercy yang udah tenggelam sama debu sampai sepintu. Mobil Mercy ada 50 biji. Sebelum bandara? Iya. Bandara Kalimantan? Iya, Kartapura. Kota Baru, Kartapuranya, Banjarmasin. Iya, apa? Bandara apa namanya? Hasanuddin ya? Sultan Hasanuddin ya? Kayaknya itu, gue lupa. Ah, kenapa gue baru bilang? Kemarin gue liat bandara itu, gue cari. Sebelah mana nih? Ada suatu kebon, 50 mobil Mercy. Emang kebon mulu sih. Iya. Mau ke bandara, kebon mulu. Itu 50 Mercy. Gak ada yang orang ngambil sampai sekarang. Itu punya kami. Mandek aja di situ. Sampai berdebu, sampai debu. Mobile phone itu berarti lo? Iya, dibilang. Itu debunya aja udah sampai sepintu. Gue liat. Itu punya orang-orang Saranjana. Oke. Itu punya bentuk kami. Nalarnya gini, logika manusia. Siapa mau beli 50 Mercy, cuma dijemin. Disewain, enggak. Dijual, ya enggak. Udah dijemin aja. Dan ada alat berat 4 biji. Yang udah masuk Saranjana 10. 4-nya gak dibawa. Gak ada berani ngambil. Sampai bekarat, sampai udah jadi kayak apa, tau lah. Mangkrak aja disitu berarti. Oke. Gitu.
Dan orang Saranjana bilang, jangan pernah takabur sampai kota baru. Bahwa kami itu hidup sama kamu berdampingan. Tapi, maaf, sorry, aku potong. Lu pernah ketemu gak selama lu di kota baru ini, pernah ketemu gak sama orang Saranjana? Bedanya sama orang kita apa? Gua belanja di Indomaret. Kayak minimarket. Kayak gitu deh. Gua sebutnya kayak Indomaret deh. Aduh, gua nempel. Gak apa-apa. Ada orang cewek jilbab tingginya ada sekitar 180-an. Oke, tinggi dong ya. Tinggi, gemuk. Cakep deh. Cakep deh. Yang gua belum pernah lihat di sini model. Mukanya tuh klimi. Oh, gimana ya? Bukannya glowing. Enak banget deh jelasnya. Adem lah gitu ya. Tapi ini garis bibirnya tuh nggak kayak manusia biasa. Nah, kita ada philtrum namanya nih. Dia gini, agak gini. Dia rata. Rata, tapi tipis bibirnya, cakep. Kayak bidadar, kayak cewek-cewek cakep deh. Gimana sih? Gitu. Itu belanja, pakai duit. Iya, ini saya belanja gini. Bayar gini. Udah jalan, lurus. Temen gue udah mau minta kenalan, udah nggak ada. Sekitar, adalah 45 meter dari tempat. Kalau manusia masih kelihatan jalan, ya itu jalan lagi jalan. Tetap udah nggak ada. Nanya lah sama penjaga kasir, Mbak, itu tadi cewek tinggal di mana, Mbak? Terus saya nggak tahu. Cuma kenapa, Mas? Cakep ya? Iya. Iya, orang Saranjana. Oh, kata kasirnya ngomong gitu? Iya. Ternyata tuh orang kasir tahu. Orang Saranjana sering belanja. Oke. Yang dibilang kita itu hidup berdampingan. Saya bisa ke alam kamu, kamu bisa saya bawa ke alam saya. Dan rata-rata orang yang hilang di kota baru, apapun motor, apapun orang menghilang, biasanya dicari di Saranjana. Adanya di Saranjana. Adanya di Saranjana. Oke. Itu. Masih ada pengalaman-pengalaman lagi selama di Kota Baru atau pengalaman-pengalaman horor yang selama lu di Jakarta? Kalau Jakarta ini cuma ketemu setan pernah? Hah? Ketemu setan pernah? Walaupun lu udah kayak iblis, tapi ketemu setan pernah lu? Iya. Sebenarnya kalau dibilang iblis, lu juga sama kan. Kita tuh sama dalam dunia iblis. Iya. Enggak, maksud lu pernah ketemu enggak? Pertanyaan gue. Enggak pernah ketemu. Berarti flat aja. Berarti flat. Itu pertama pengalaman horor lu yang paling the best. Paling the best the di sono. Di Jakarta enggak kayak biasa. Hmm. Wah, ini gue lebih the best. Pertama kali keluar kota baru. Baru langsung. Iya. Yeah. Dan gue sempat ditawarin sama Pua Bella. Ngapain? Kamu mau enggak ke Wentira? Kita masuk Saranjana, terus kita ke Wentira. Wentira, oke. Iya. Gue pernah. Dengar kan, Sulawesi. Pernah itu podcast. Iya. Wentira. Hmm. Yang dia ciri khasnya kuning-kuning semua. Sama Saranjana pun kuning. Iya. Kalau apa namanya tadi? Kota apa? Kota Baru. Oh, bukan. Wentira. Wentira itu baju kuning, celana kuning gitu kan. Iya. Yeah. Dan kalau kita misalkan kita keluar dari, kita bisa keluar dari alam dia, depannya udah jurang. Iya. Yeah. Banyak orang. Jadi Pua Bella bilang gini, kita masuk ke Saranjana, nanti kita pinjam mobil orang Saranjana. Kamu sama saya, tapi kamu minimal tinggal di kota baru ini 1 bulan. Kamu kenapa, Pua? Kamu bisa seringan itu apa? Pua Bella ngomong. Itu dia ya. Bisa seringan itu apa? Maksudnya, apa ya motifnya apa gitu dia bisa ngomong seringan itu, maksudnya ngomongnya dengan gampang aja, ayo lu ikut kalau lu mau lu ditinggal sini sebulan lu ikut gua ajak muter-muter. Dia bilang karena gua orangnya nggak nantang, cuma lu doang yang diajak. Iya, yang lain temen gua dari 9 orang lu tuh enggak. Lu doang. Iya, kita masuk ke Saranjana seharian, minjem mobil teman saya ada di Saranjana, terbang ada kuantira cuma 5 menit apa 10 menit lah. Berarti dia masih satu ini ya, satu kesatuan kali ya, kecamatan kalau di sini modelnya. Hmm. Orang Pua Bella itu dari Kota Baru ke Saranjana itu 5 menit. Kota Air Saranjana ke Wentira. Kalau nggak salah Wentira juga nggak ada ininya ya, filtrum. Iya. Iya, kalau nggak salah ya. Iya, emang iya. Gue dengar di podcast orang kan? Transmigrasi yang dari Saranjana tersana terorok sana kesini begitu. Karena mirip sih memang. Iya. Oke. Wentira itu dia galak, nggak bisa sembarangan. Oh, lebih tegas. Iya, lebih tegas. Enggak gitu. Lu ngapain harus sini keluar lo gitu kali ya? Bisa. Karena yang gue waktu dengar podcast waktu itu gitu. Kamu ngapain di sini? Ada keperluan apa? Keluar kamu? Nggak bisa.
Enggak terbalik caranya. Keluar kamu. Keluar tuh dia tuh. Pulang. Mobil tuh berdua tuh. Pas dia keluar. Ya jurang. Jurang depannya. Udah mobilnya gimana? Depannya udah ke jurang tuh. Akhirnya ada warga. Sepes 10 meter jurang. Iya. Ada warga ditolongin lah. Yeah. Warga. Dibawa langsung ke. Kayak sesepuh PRT gitu. Oh banyak banyak juga yang kayak gini. Udah gitu. Sering tapi lah. Ada yang sampai meninggal. Hmm. Gitu katanya. Tapi memang kalau gue bilang sih untuk sekarang ini. Percaya-percaya aja deh. Sekarang apa ya? Kita hidup di dunia sama dunia berdampingan. Lain. Berdampingan. Tapi berarti di Jakarta mah gak pernah ketemu? Kuntilanak, benderuwo, pocong. Gak pernah ya? Gak pernah. Karena hidup lu udah terlalu menyeramkan ya? Bukan satu, hidup menyeramkan. Dua, setan di Jakarta kebanyakan di aplikasi. Di aplikasi? Maksudnya? Wah gak ngerti nih omongan lu. Bahaya nih. Gua lu gua ngerti gua udah nggak ngerti aplikasi maksudnya gimana nih, coba lu download itu setan. Download apa kan bisa dit bisa gitu mi ada micet nah itu setan yang nyata berbentuk manusia micet. Emang ada apa sih di micet beli ya download aja belum pernah download sih belum pernah download. Kayak palingan sini sekitar 800 meter. Kok tahu? Itu setan berarti ada. Wah, ada setan 800 meter sebelah kita. Berarti iblis pengen ketemu setan. Iya. Oke, Riz, thank you. Udah mampir ke sini, udah banyak cerita, udah banyak kasih pengalaman juga tadi. Seru juga tuh di Saranjana tuh. Mau ada kesana lagi? Bulan Februari. Februari? Februari, kalau ada mau ikut. Enggak, makasih. Itu apa, event? Atau memang lo mau ketemu Kuabela? Event temen gue futsal, gue ngikut diajak sama dia. Sekarang dia pengen mau. Biayanya kan mahal Kalimantan. Hah? Biayanya mahal. Iya kan ada budget yang udah disedia. Oh, jadi lo mungkin masuk official gitu. Ya mungkin. Pas dilihat dia kan apa nih? Kepentingannya apa? Kepentingannya apa nih? Kok ini main dolok sih? Ngapain ikut futsal? Nggak main? Kok coret aja? Sampai Kota Baru gue tanya, lo tahu nggak rumah Pobela di mana? Ayo. Gak tau lah, berarti lu butuh gue. Oh berarti dia memang juga pengen ke Saranjana. Ya. Ntar pulang dari sono, podcast lagi sama gue ya. Wah. Tuh. Tapi pulang gak nih kira-kira dari sono? Hah? Pulang gak? Lu jangan kayak gitu dong, gue belum berangkat nih masalahnya. Kalau gue udah berangkat, astaga. Ya kalau lu udah berangkat, gue sana, saya gak mau ajak Mois aja ya. Enggak, kan saya mau di Jakarta aja udah. Aman. Dia bisa kemana-mana loh. Iya tapi sekarang gue di Jakarta aja udah. Punya anak, udah punya istri. Ya gak apa-apa. Udah cukup gue mah. Hidup udah tentram. Kalau lu kan udah nikah. Masih boleh kemana-mana. Ya kan? Kalau lu ntar nikah sama orang sono. Bagaimana kan? Ya, kalau gue nikah sama orang sono dia pasti kesini. Gak bisa gue yang harus kamu gak mau. Lu jangan ngatur-ngatur orang dong. Lah. Pemimpin adalah raja cowok. Kalau udah nikah. Oke, makasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya gak bolong-bolong. Amin. Semoga puasanya lancar. Amin. Dan semoga hal-hal baiknya bisa diambil dari obrolan kita malam ini. Dan jangan lupa kalau mau pesan rokok-rokok nih, apa namanya tadi? Sehat tentram nih. Tuh. Rokok Metafanta. Diunjukin doang, ini mah gak boleh ngisep katanya. Ini mah hal. Rokok sehat tentram. Bisa nanti menghubungi Paris. Di IG-nya nanti ada di deskripsi. Kalau adminnya gak lupa nyantumin. Ya. Dan nomor telepon juga ada di deskripsi kalau adminnya nggak lupa nomornya. Kalau lupa ya. Ya udah. Kalau lupa berarti nonton dari awal, Riz. Ada tuh tadi nomor telepon IG ya kan. Ya. Kalau kata gue sih gue cantumin di ini aja biar orang nonton gitu ya kan. Cantumin dong. Tadi judulnya Paris pernah ke Saranjana. Anjir. Jangan gitu juga terlalu frontal. Enggak masalah. Jadi orang pengen tahu Paris ini siapa. Pas lihat kosong yang ada daging. Anjir. Jangan lupa channel ya, Expo langsung di klik. Ada yang mau disampaikan gak? Mau buru-buru dulu Pak Haji Apip, Bang Pendi. Buat Pak Haji Apip, Bang Pendi sehat selalu. Bimbing saya terus sampai seperti kalian. Melestarikan musik dangdut original. Pokoknya top kalian. Top. Itu bagian itunya potong break. Oh, enggak mau. Gue mau edit. Oh yang begini ya? Ya, hubungin status ntar. Anjir, itu jelek banget isinya. Kirim ke Beok, kirim ke grup. What the fuck? WTF. Oke, terima kasih Pak Ujawa. Wah. Apa lo nunjuk-nunjuk? Ini gue mau ngasih.
Entar jadi panjang durasinya, ada udah over durasi. Tadi ini gue udah gini-gini. Cuman belum nyampe ke Saranjana, jadi gue lanjutin. Oh, iya. Ya, ntar lu lihat aja potongan mana yang dipotong. Ya udah. Oke, makasih banyak ya Risa. Dan makasih juga udah bagi-bagi rokok. Nanti kita biasanya bulan puasa ada kuis. Oleh kalau subuh, bagaimana kalau ada yang rokok? Oke, pakai ya, masuk. Ya, masuk. Ya kan, ntar transfer dulu ya. Transfer dulu sih. Oh, iya. Sponsor dong. Iya, ya, tetap ada, Pak. Ya, break. Cari sponsor yang lain lah yang mau sponsorin lah. Kalau ya, lo tenang aja, telepon gua aja. Iya. Ini mic-nya noise. Oh, iya. Oke, nanti pokoknya kita bicarain lagi ini di belakang layar. Makasih banyak ya, lu udah mau datang, udah mau ngobrol, udah mau sharing, karena nggak banyak orang yang mau berbagi tentang ceritanya, nggak banyak orang yang mau ngobrol-ngobrol di sini. Yeah. Banyak kan udah grogi semua. Iya. Banyak kan gitu, nggak banyak. Itu sih lucu kalau ngeliat lo. Nah, pokoknya bercerita tuh bukan tentang bagaimana kita cerita, karena sekecil apapun cerita pasti bisa jadi manfaat tuh, karena bisa jadi pelajaran buat orang lain dan bisa jadi orang lain pakai di kedepannya. Iya, buat bekal masa depan masing-masing gitu. Jadi apapun ceritanya, kalau tagline hari podcast hari ini adalah lu jangan ngeremehin orang dari tampangnya, karena kita kan nggak tahu hokinya orang itu gimana, ya kan? Kita kan nggak tahu nanti. Iya, kedepannya gimana, rezekinya gimana. Jadi sukses itu bukan tergantung dari seberapa hebat lu main, lu bisa, tapi seberapa hebat lu bisa menjilat. Orang di belakang lo, hebat lo, kita punya orang-orang hebat di belakang lo. Bocanya. Kalau nggak kayak gitu lo nggak akan bisa sukses. Itu tagline hari. Anjay. Oke. Nanti abis ini tinggal sahur. Selamat menunaikan ibadah puasa. Puasa bulan suci ini menjadi keberkahan buat kita semua. Menjadi orang yang kembali suci nanti kalau udah lebaran. Hanya umur sehat selalu teman-teman, dan kita tayang nih seminggu 3 kali kalau nggak salah ya, kalau nggak ada perubahan. Kita tayang seminggu 3 kali, mudah-mudahan lancar semua, dan tetap pantengin kita karena cuma di sini doang nih yang ada podcast. Di channel lain nggak ada, apa-apa ada, di sini doang ada podcast. Yoi. Di sini doang yang bisa manggil siapa aja. Kamu mau manggil mau siapa yang ditampilin di sini, komen aja di bawah. Nanti kita hubungi orangnya, siapa tahu orang berminat, dan kalau ada yang mau nitip pertanyaan bisa DM juga ke IG-nya Ekro Channel. Bulan puasa ini biasanya di Afro Religi ada konten. Udah dibikin belum nih kontennya? Pokoknya ada tentangnya bagaimana caranya kita bikin ntar. Pokoknya kalau lo mau dengerin drama pagi-pagi atau enggak mau menangkan itu ada di Afro Religi. Oh iya. Tapi kalau habis drama pengen juga ada refresh tentang yang enak-enak musik, lo bisa kayak apa musik. Di situ potongan-potongan lagu. Itu ada kalau yang lo main dolang ada. Walaupun cuma satu lagu, sisanya kayaknya enggak gua apa. Males gue ngeliat muka lu sama. Enggak banget lo. Nah, kalau lu mau lihat konten kayak podcast ini, ada Fendi, ada. Pokoknya yang lain-lain, nyanyi, siapapun ada di ini adanya di Pro Channel. Jadi ada 3 channel. Pro Channel. Ya. Oke, saya tutup nih podcast kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak udah nonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Nyopot. Nyopot Podcast at Pro Channel.